Selamat pagi Rekan-rekan eh, semua yang terhormat Bapak Konsul Jenderal eh, RI di Osaka, Bapak Mirza Nur Hidayat eh, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ibu Sulustiawati Wibisono yang mungkin akan segera menyusul dengan kita eh, Pagi ini kita kedatangan eh, dua importer Jepang di kantor kami ada Mr. Hiroo Otokoro dari Susyo Food Material. Yang kedua ada Mr. Katsunori Kasugai dari Nanyang Trading uh, Incorporated. Uh, Osewani Narimas. hadir <laughs> juga di tengah-tengah kita nanti uh, Bapak Arif Libisono atas Perdagangan RI di KBRI Tokyo. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, mungkin saya bisa menjelaskan Tata cara uh, acara kita agar peserta dapat merubah username dengan nama saat pendaftaran dan mencantumkan nama perusahaan atau instansi bapak ibu di bagian belakang uh, nama tersebut. Uh, mikrofon telah kami atur secara otomatis dalam keadaan mute, dan mohon kerjasamanya untuk dalam keadaan mute uh, sebelum kami memulai sesi diskusi. Apabila ada pertanyaan, mohon gunakan fitur raise hand. Untuk mengajukan pertanyaan, dan kami akan tentukan secara acak. Kemudian, pertanyaan dari Bapak Ibu yang telah masuk lewat eh, registrasi akan kami dahulukan. Tentunya, semua paparan percakapan ini menggunakan bahasa Indonesia dan akan direkam untuk kami publikasikan kemudian harinya. Oke, selanjutnya, eh, sebagai laporan, mohon izin Bapak Konjen, workshop online hari ini adalah workshop online ketiga, setelah tanggal 14 Juli lalu, sesi mengenai renewable energy kami laksanakan. Workshop ini diselenggarakan oleh Perwakilan Perdagangan RI di Jepang bersama-sama dengan Konsulat Jenderal RI Osaka dan Kedutaan Besar RI di Tokyo yang kami berencana mengadakan dua sesi produk lagi terkait molding die, spare part otomotif dan furniture dan home appliances di mana hal ini sejalan dengan pengamatan terhadap peluang produk yang dapat diraih oleh Indonesia di pasar Jepang. Dapat kami laporkan peserta yang telah mendaftarkan kepada kami sesuai dengan kemarin terdiri dari 83 peserta yang terdiri atas pelaku usaha UKM, perwakilan perusahaan, balai dinas pertanian, gabungan kelompok tani, bidang hortikultura, agrikultur dan buah-buahan di Indonesia. Setelah rangkaian seri workshop ini, kami juga berencana mengadakan business matching yang dikemas dalam tajuk e-trade yang jadwalnya akan dipublikasikan di kemudian hari. Tujuan dari workshop ini adalah mendapatkan info terkini dan paling relevan di bidang hortikultur dan agrikultur di pasar Jepang, khususnya setelah masa pandemi yang terjadi dan mempengaruhi semua tatanan global termasuk di pasar Jepang. Oke, okay. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk saja Bapak Ibu sekalian. Kami mohon sebagai tuan rumah Bapak Mirza Nur Hidayat Konsul Jenderal RI Osaka untuk dapat memberikan sambutannya sekaligus membuka uh, acara pagi hari ini. Terima kasih Pak Ikhwan uh, selaku Kepala ITBC uh, di Osaka yang saya hormati uh, Ibu Sulistiawati Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kebutuhan Kementerian Perdagangan, para narasumber yang saya hormati, ada Bapak Hiro Hiroo Tokoro dari Yagi Susu Limited, ada Pak Kasunari Kasugai dari Nanyang Trading di Jepang, dan tentunya Pak Adak dari KBRI Tokyo, karena ini memang satu kegiatan kolaborasi antara KBRI, KJRI, dan ITPC serta Kementerian Perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami banggakan para peserta webinar pada pagi hari ini. Tema yang akan kita usung pada hari ini adalah bagaimana kita melihat pasar hortikultura di Jepang. Memang dari catatan kami, tren permintaan buah dan sayuran masyarakat Jepang saat ini terus mengalami peningkatan dan lebih semakin apa spesifik yaitu permintaan akan sayuran dan buah-buahan dalam bentuk dried dan frozen. Hal ini tentunya dikarenakan ada berbagai faktor, diantaranya adalah semakin langkanya produk ke produk sayuran atau buah-buahan yang dihasilkan di dalam negeri dikarenakan semakin sedikitnya uh, petani uh, yang ada di Jepang dan semakin sedikitnya pula para kaum muda uh, di Jepang ini yang uh, berminat untuk menggeluti uh, bidang pertanian atau hortikultura ini tentunya nanti di satu sisi juga uh, apa namanya akan me menumbuhkan satu peluang. Kemudian infrastruktur pertanian, tentunya di Jepang kalau kita ketahui tenaga itu sangat mahal dan tentunya tadi ada peluang apakah itu nanti mengisi marketnya atau juga peluang terhadap tenaga kerja sebetulnya nanti di belakang. Di samping itu, saat ini mayoritas masyarakat Jepang juga lebih mengutamakan mengkonsumsi makanan yang praktis dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyapanya. Kita mengetahui bahwa masyarakat Jepang sangat menghargai waktu, sangat tertib gitu ya, sehingga semua waktu itu kalau bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Jepang merupakan importir sayuran ke-7 dan importir buah-buahan ke-13 dunia dengan pangsa sekitar 3,4 persen untuk produk sayur dan 2,5 persen untuk produk buah-buahan di tahun 2019. Dan tren uh, pertumbuhan impor produk buah dan sayur Jepang juga uh, terus mengalami pertumbuhan selama lima tahun uh, belakangan ini sebesar 4,8 persen dan 1,6 persen uh, per tahunnya di catatan kami juga impor produk sayuran Jepang selama kuartal 1 2020 itu nilainya mencapai US dolar 576 juta dan produk sayuran yang banyak diimpor oleh Jepang adalah dalam bentuk dried frozen atau slice dipotong-potong jenisnya antara lain adalah umbi-umbian, taro dan ubi, ada bawang, sweet corn serta kacang-kacangan apalawaja Nah, saat ini Cina, Amerika Serikat, dan Korsel merupakan negara pemasok utama produk sayuran Jepang dengan masing-masing kontribusinya adalah 57,3 persen, ini dari Cina, 8,8 persen itu Amerika Serikat, dan 4,7 persen dari Korea Selatan. Ini catatan kami tahun 2019. Sedangkan Indonesia sendiri merupakan pemasok nomor 13 produk sayuran ke Jepang, dan pangsanya memang relatif sangat kecil, yaitu 0,9%. Jadi, dibayangkan uh, sebetulnya gap-nya ya uh, di antara para pemasok yang lainnya, yang seperti saya sebutkan uh, tadi sebelumnya. Uh, kita masih punya peluang uh, yang cukup besar untuk bisa meningkatkan uh, market akses uh, produk-produk Hortikultura Indonesia di uh, pasar Jepang, tapi tentunya. Uh, hal ini perlu kerja keras ya. Uh, kita harus betul-betul menguasai uh, karakteristik ke market Jepang dan tentunya lagi pertimbangan uh, pasca uh, pandemi uh, corona ini. Sebetulnya uh, hal yang utama yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan uh, 3 k ya kalau saya boleh mengatakan yaitu kualitas, uh, kuantitas. Dan kontin, kontinuitas, ya, ini kualitas ini uh, terkait dengan bagaimana kita bisa memenuhi persyaratan-persyaratan uh, dari uh, sisi uh, food safety-nya, dari higieninya, fitosanitari, ya, kemudian uh, pengemasan, ya, labeling Ini kan Jepang, ini sangat, sangat uh, meticulous ya, eh. Uh, kalau melihat produk-produk yang ada di pasar Jepang ini, packaging-nya itu kan juga sangat menarik, gitu ya. Meskipun isinya, misalnya, hanya stroberi, tapi sebetulnya, meskipun stroberi, tapi dipak dengan sangat indah, gitu. Kemudian, apa mencantumkan, apa namanya, deskripsi dengan sangat jelas, dan tentunya. Kalau kita punya nilai tambah, ya, ini menjadi apa? Ya, sangat menarik lagi. Kuantitas, ya, kita kuantitas eh, yang saya sampaikan. Kita, apa namanya, eh, belum bisa juga melakukan ekspor dalam jumlah yang mencukupi, gitu ya, secara ekonomi, apa, bisa bersaing, sehingga tentunya ini menjadi tantangan untuk seluruh pihak. Apakah itu dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perdagangan, sehingga tentunya nanti diperlukan satu kolaborasi yang lebih erat untuk bisa menembus pasar Jepang dengan lebih baik lagi. Kontinuitas, nah ini juga satu permasalahan atau kendala yang sering di apa dialami ya. Jadi kadang kita bisa ekspor, kadang juga berhenti gitu ya. Nah ini tentunya satu kendala yang Uh, perlu kita uh, nanti bisa bahas bersama-sama dan uh, saya rasa uh, dari masukan atau diskusi yang nanti akan kita lakukan pada webinar pada hari ini bisa kita jadikan uh, kita bisa hasilkan satu usul rekomendasi uh, guna uh, mengatasi 3K tadi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Karena ini semua apabila kita bisa apa mencapainya tentunya produk-produk hortikultura kita akan mempunyai tingkat daya saing yang lebih tinggi lagi. Jadi Bapak-Ibu, para narasumber, dan juga para peserta webinar, pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan banyak pelaku usaha importer Jepang yang mencari negara lain yang akan dijadikan sebagai alternatif supplier. Sehingga hal ini akan menjaga mata rantai eh, pasokan yang lebih sustainable lagi. Ini satu apa ya Indonesia sendiri eh, dikaruniai dengan berbagai keanekaragaman ya eh, di bidang eh, hasil apa eh, pertanian buah-buahan kita juga punya lahan yang subur mungkin dari sini juga nanti bisa mengatraksi atau menarik minat barangkali kerjasama investasi di bidang pengolahan produk hortikultura. Kita punya lahannya yang subur, Jepang punya teknologi, dan ada market, dan jangan lupa juga sebetulnya Indonesia juga merupakan satu market yang sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan Jepang apabila ingin melakukan investasinya di Indonesia. Barangkali ini sebagai sambutan kami dalam kesempatan hari ini, dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak, sehingga terselenggaranya kegiatan kita pada hari ini. Selamat me, apa, berwebinar, dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Pak Ikhwan ITBC yang telah mengkoordinir jalannya kegiatan dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Pak Ikhwan. Mungkin 3K tadi ya Pak ya, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang terpenting. Insitsu, yuk. Renzoku, <laughs> ya, uh, ini mungkin yang uh, menjadi masih banyak kendala di ekspor kita uh, di Indonesia, dan ini yang coba kita bahas Pak, pada pagi hari ini. Uh, terima kasih, Bapak. Selanjutnya, uh, kami perkenalkan uh, pada pagi hari ini uh, para narasumber dari uh, webinar kita. Hari ini ada. Orang pertama, Mbak Hiro Togoro <laughs> dari Yagit Food Material. Oh, uh, adalah, hai, 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 adalah hai, hai, ini adalah perusahaan importir adalah uh, dari Indonesia yang salah yang adalah produk umbi-umbian uh, tapi selain itu, Gitsusho juga merupakan importir produk buah-buahan dan uh, madu yang segmen pasarnya cukup besar di Jepang, uh, meliputi restoran, uh, chain store, uh, supermarket dan dan sejenisnya. Yang kedua kami perkenalkan dari Nanyang Trading, uh, Bapak Kasugai Sang. Hayu presidenan Presiden Nanyang Trading, selain mengimpor produk Indomie dari Indonesia, beliau juga mengimpor cabai Paluija, jengkol, jengkol dan produk sayuran lainnya dari Indonesia. Mungkin kami persilahkan dari kasus Gaisang ya yeah. eh Toko Rasang Toko uh, untuk dapat memberikan uh, paparannya terlebih dahulu kami persilahkan えー、皆さん、こんにちは。ヤギ通商のところと申します。本日は。本日はよろしくお願いします。おま,すえー、まず、ヤギ通商の会社概要についてなんですけど、

ketika berdiri uh, Yagi Chuso sendiri itu bergerak di bidang fashion dan uh, textile. Eh, di sono naka demo, eto, 1960 nendai ni, Cukok kara, eh, ma, senyi eh ,まあ uh, pada tahun 1960-an kami sudah memulai uh, mengimpor uh, tekstil dari Cina. Eh, sokode, eto, eh まあ同じく中国からえ食品の輸入ビジネスも始めました。<music> えーま、ここ数年間はだい,たいあの会社の売り上げが400億ぐらいあるんですけれども、 その中の10%から15%はこの食品関係の売り上げになっております。 Uh, pada tahun uh, lalu itu sekitar 40,9 hampir 10 sampai 15 persennya itu adalah dari uh, apa uh, impor makanan. Ah, ,まあ Jadi, pada uh, slide ini uh, diperlihatkan ini adalah uh, bisnis uh, textile Amat business fashion uh, Yagi Tuso dengan beberapa uh, rekanannya. Eh, ma, ,まあ Jadi tidak begitu penting dengan uh, uh, tema hari ini saya slip skip. Eh, to, de wa ma omoni eh, kara no その食品関係の製品を輸入してきたんですけれども、えっと、最近、まあ、ここ何年かは、えっと、まあ、新規開発として、えー、まあ、東南アジア、インドネシアだったりとか、あとはラテンアメリカだったりとか、まあ、そういう発展中の国々からも、えっと、いろんな製品を輸入しようという動きが強まってます。 Tadi sudah saya ketengahkan bahwa mainnya kami itu mengimpor bahan makanan itu dari Tiongkok, tetapi dalam beberapa periode sebelumnya kami juga sudah memulai mengimpor beberapa bahan makanan dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kemudian dari Amerika Latin, dan juga kami sudah merencanakan untuk mengimpor beberapa item bahan makanan dari negara-negara berkembang lainnya. えっ,えっとで現在のえっと弊社の、まあ、食品関係で取り扱いがある商品がだい,たいこの書かれている通りでえっと一番多いのが、まあ、蜂蜜ビシャドアディスライティニーネネダラボブラパアイテムバハンマカナンバハンマカナンギャンカミタガニーパダサーティニー Jadi, bisa dilihat oleh bapak ibu semua, uh, honey, produk uh, Produk uh, madu itu paling banyak sekarang ini. Ehっと, de Kemudian juga di uh, kacang Pinazz! No, kau 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 no jadi ini per tahun ya angka impor kami bisa dilihat secara berurutan selanjutnya adalah rempah-rempah termasuk juga cabai kering dan juga bubuk cabai kemudian juga kami mengimpor apa stroberi beku. 冷凍フルーツだったり、え冷凍野菜を合わせて大体1000トンぐらい取り扱っております。はい、で、ここからは、まあ、弊社の考えなんですけど、えー まあ今回のこのコロナウイルスの影響を受けて日本の市場がどのように変わったかということについて話していきたいと思います。今日のトピックはプロバハン・プロバハン・パサ・ジュパン・スラ・トランパク・フィロス・コフィスムラン・ブラスにことがでので、まず、特に目立つのがやっぱり 外食産業が苦戦しておりまして、で外食向けの商材がまあ売れないという状況に今なっております。私は、今、インドシリーに、ビシャディと、インドシリー・レストラン、スカイ・ン・マカナリー・レストラン、 えそこで、まあ、日本の,その外食のチェーン店だったりとか、まあ、個人が開いているようなお店も含めてですね、えっと、テイクアウトやデリバリーへちょっと業態をシフトしつつあるんですけれども、まあ、これが、そうですね、なかなかその業界自体のリカバリーには時間がかかるような Jadi uh, ini terjadi di hampir semua lini industri restoran, baik itu yang chain maupun juga yang dikelola uh, secara privasi oleh uh, perorangan, bahwa uh, saat ini cenderung trennya itu ke arah bukan makan di dalam restoran, tetapi dibawa pulang atau juga di uh, sistem delivery, ya. Jadi 次に、eh まあ、外食産業に対して、eh, 小売り向け、まあ、スーパーだったりとかに並ぶようなやつですね。えー、小売り向けは、eh、売れ行きは堅調で、で需要が増えているものもあります。

Atau seperti e juga, awal, mempercayai, mempercayai, jadi, mempercayai, jadi seperti bisa uh, saya ulas di sini bahwa uh, penjualan bahan makanan di supermarket, terutama bahan makanan yang awet ya, uh, itu sekarang ini uh, trennya naik ya. Makan-makan yang bisa diawetkan seperti misalnya uh, bahan makanan retort yang mungkin masa expirednya sangat lama, kemudian juga makanan beku dan bahkan bumbu-bumbu ya. Dan ini juga uh, dalam artian bisa tidak uh, hanya langsung uh, tidak langsung datang ke supermarket tersebut uh, dengan uh, apa uh, sistem uh, remote work atau permintaan uh, apa dengan sistem remote ya dari jarak jauh uh, itu uh, juga dapat diperoleh. Eskasi kono remote work mo mo ima なくなりつつありますので、えー、今後ですね、こういったまあコロナによる需要が続くことはまあないかなというふうに考えております。今回は、プロスペクト・リモート・フォルク,やーォークスや、プロミン・タン・ダ・リ・ーャラク・ジャオ、ユガ・スダ・モライ・ノー・ウン、ヤ・ダ・ユガ・サ・アンガ・イン・ティ・ダ・アカン・ブランジョ・ラマ、カナ・モンら、ン・ア・ダ・アンガ・パン・バコロナのる・イン・ユガ・ティ・ダ・アカン・ブランジョ・ラマ。 で実際に、えっとまあ、弊社の方で取り扱っている商品も、このコロナの需要で増えた分は、6月、7月で落ち着いてきているような状況でございます。 Jadi, uh, namun pada kenyataannya, ini di perusahaan kami sendiri, di Agitu So sendiri, uh, permintaan pada uh, bulan Juni dan Juli itu memang uh, tenang, ya, tidak tidak naik, tidak turun, artinya occisku si atau tidak nggak bergeliat. Gitu, eh, <samp Ratif w> えー、食材や食品の需要が増えていますで。これはですね健康食品の認定を受けているかどうかにかかわらず、そのイメージで <laughs>、まあ、健康によさそうだなっていうものがですね需要が伸びてきています。この点は、ポイントは、私たちの国民に関してのトレンドを見つけました。 yang yang konon dapat mengingatkan e, imunitas Tan, e, terlepas dari apakah bahan makan itu memang betul sudah diakui e, sehat dan e, apa dapat meningkatkan imunitas atau tidak tapi dari imajinasi bahwa ini kelihatannya makanan menyehatkan itu e, banyak laku dan banyak dipesan. Eh チャプターに入ります、えー、このチャプターでは一般的に日本企業が、えっとまあ、海外のサプライヤーに対してどういったものを求め,る求めているのかについてを話したいと思います。このスライドは、ファクトファクトは、n o r m a t i で、プロサン カパダ・クライニャ、ヤングリアブラダ・ディ・ロン・グリー、プライヤーヤンブラダ・ディ・ロン・グリー。え、で、最初に、まず、まあ、お断りをしておかなければいけないんですけど、まあ、あくまで、うちの、まあ、そのお客さんが注視してることなんで、まあ、一概に、まあ、全日本の <laughs>、この会社が、まあ、こういった点を見てるっていう。 まあ,まあ, namun uh, sekali lagi saya ungkapkan di sini kami berbicara di dalam ruang lingkup perasaan ya gitu sol sendiri yang mungkin uh, secara umum sama dengan perusahaan Jepang yang lainnya jadi bukan berarti apa yang saya ungkapkan sekarang di sini itu berlaku untuk semua uh, perusahaan Jepang yang uh, sama uh, bisnis lainnya dengan kami Hai de まあ、弊社のお客さんについてなんですけど、まあ、新規商材ですね。えっと、例えば、まあ、弊社のお客さんっていうのは、大体その中国産の製品を今までずっと、まあ、取り、取り扱ってきまして、で、まあ、その代替品として、じゃあ、インドネシアの製品も見てみようかなというシチュエーションが多いんですけれども、 Jadi mengulangi lagi bahwa perusahaan kami sejak awal memang banyak uh, berinteraksi dengan para supplier di negeri Tiongkok dan uh, juga sekarang saat ini juga kita memang sedang uh, melihat uh, situasi uh, apakah memungkinkan juga kita untuk uh, apa uh, mengadakan interaksi dengan uh, supplier calon supplier kita di uh, Indonesia. Eh,その際にですね、このインドネシアからの商材というのは ま、完全に新規な商材になりますので、eh, ものすごく、ま、慎重になる傾向があります。ディカナメバハン、バハン、マカナン、アト、uh,、アイインポット、イタン、ダリ、イドネシア、イニバギカミ、ン、ハリアン、シンキ、ーウ、カミン、えっと、 傾向がありますので、えっと、製品とか製品の品質確認やその工場のレベルを確認するのにものすごく時間がかかります。<noise>

時間の短縮はできるんですけど、本当にあの、インドネシアからはまあ何も買ったことがない、で、インドネシアの工場も見たことがないっていう企業様だと、まあ、半年から1年の準備期間を見込んだ方がいいというふうに思ってます。 Jadi kalau untuk perusahaan Jepang yang memang sebelumnya punya uh, jejak atau sejarah berinteraksi dengan uh, apa uh, bersubkontrak uh, dengan uh, perusahaan Indonesia, supplier Indonesia, mungkin akan uh, menyingkat waktu dan tidak begitu lama uh, memulai uh, bisnis ini. Karena memang dia sudah punya pengalaman, dia tahu tentang Indonesia. Tetapi bagi perusahaan yang memang betul-betul nol dalam mengetahui apa itu Indonesia, apalagi perusahaan Indonesia, dan apalagi produk Indonesia. Dan uh, kami ingin tegaskan di sini, untuk memulai bisnis saja, kita, Bapak dan Ibu itu, dengan kami itu harus perlu uh, waktu sekitar setengah sampai satu tahun mempersiapkannya. Hai. De, ma, ni, dou itta えー、まずですね、この商品にスペックシートがあると思うんですけど、<laughs> えー、この、まあ、いわゆる、まあ、インドネシアの、えー、企業様が作っているこのスペックシート だけだと,えっと,えっと, yang pertama, poin pertama adalah uh, Mungkin di uh, perusahaan Bapak Ibu Ketika memproduksi barang itu Ada spesifik, spesifikasi produknya Dalam bentuk spek sheet uh, Nah ini apa Data dan informasi yang termuat Di dalam spek sheet itu sendiri Itu bagi orang yang baru uh, apa uh, Berkenalan dengan Bapak dan Ibu Itu tidak akan cukup percaya dan tidak cukup uh, puas dengan uh, informasi yang terdapat di dalam spec sheet itu sendiri. Eh, de eh <laughs> eh ,まあ Jadi di sini dengan Bapak dan Ibu menyodorkan spec sheet kepada perusahaan Jepang yang baru tahu tentang produk Indonesia itu akan kewalahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan mereka berdasarkan apa yang tertulis di spek yang Bapak Ibu uh, buat sendiri. Jadi di sini poinnya yang saya katakan bahwa Bapak Ibu mesti siap untuk bisa menjawab spek yang merupakan uh, apa, apa uh, uh, yang dibuat oleh Bapak Ibu itu sendiri. Eh, ,あの, PowerPoint-nya えっと、まあよくあるのがですね、まあ何々を直してくださいっていうふうに言うと、できますっていうふうに答える、まあ、よ,よくあの中国のサプライヤーに多いんですけど、あの何でもできますっていうふうに言う、まあ、サプライヤーさんがいます。で、そういうのはちょっとまあ信用ができないというか、 あの日本の企業が、えっと、何かに対して、まあ、質問したりとか、あとその要望を出したときって、もっとこう詳しく、じゃあどういうふうにして解決しますよっていうところまで、えー、話さないとなかなかちょっと日本企業の信頼は勝ち取れないというふうに考えてます。うんうん apa ulas di dalam powerpoint tetapi ini pengalaman kami dengan uh, beberapa supplier Cina jika kita uh, mereka menyodorkan spec sheet kepada kita dan kemudian jika ada sesuatu pertanyaan dan masalah apakah bisa dibeginikan apakah bisa dibegitukan, mereka akan terus menjawab oh dekimas katanya bisa bisa nah ini justru dengan jawaban bisa mereka itu semakin mengurangi kepercayaan kita apakah memang betul nih bisa atau tidak jadi tidak perlu dijawab dengan keyakinan bisa tetapi harus diuraikan oleh Bapak Ibu semua bahwa bisa begini karena begini, dan perusahaan Jepang juga nanti akan memandu menuntun bagaimana kalau misalnya dibeginikan. Apakah Bapak Ibu bisa seperti ini? Nah, itu justru uh, apa, uh, uh, interaksi tanya jawab seperti itu, uh, QA seperti itu sangat penting untuk uh, apa, uh, mutu dan kualitas uh, produk Bapak Ibu sendiri. Hai, で弊社の場合はあの加工品を輸入しています。 で、その加工工場が ISO とかあと HACCP などの、うん、え各種認証を取っていることが多いですね。で、えっと、インドネシアで、えっと、今、さつまいもを輸入してるんですけど、さつまいもの加工品を輸入してるんですけれども、まあ、 この製品を取り扱ってる工場もあの ISO、h a c c p、まあ、いろんな認証を取り揃えてました。しかしえ、えー、そういった認証を取っているからといって、えー、日本側の企業は安心しませんので、まあ、結局は実際に現地へ行ってで、工場のレベルを実際に視察してくるということになります。 Uh, jadi, uh, saya ungkapkan di sini bahwa. Memang dalam memproduksi sebuah barang ya sebuah sebuah terutama makanan mungkin bisa dilihat di powerpoint sendiri itu bapak ibu sendiri tentu mengejar mutu dengan mengambil beberapa sertifikat ISO, Hasap dan sebagainya itu memang penting ya tapi perusahaan Jepang apalagi yang baru berinteraksi dengan bapak ibu semua itu tidak akan hanya percaya bahwa kita punya ISO kita punya Hasap dan sebagainya tanpa kita melihat langsung seperti apa barang itu diproses karena di sini Yagi Chuso sendiri itu banyak memproduksi proses uh, processing food uh, uh, bukan barang uh, mentah atau barang beku biasa saja tapi barang yang seperti misalnya sekarang kami sedang uh, mengimpor ubi jalar dari Indonesia ya uh, yang merupakan uh, apa yang uh, sudah uh, apa, jadi proses uh, processing uh, food makanan olahan ya makanan olahan ubi jalar jadi kami itu sendiri harus melihat tingkatan level kontrol apa pengontrolan di uh, pabriknya seperti apa. Jadi tidak hanya hanya diproklamasikan dengan ISO dan HACCP saja di sini, ya harus kami melihat pabriknya itu seperti apa. はい。えっと、で、まとめますと、あの、企画書、ま、いわゆるスペックシートだったり、え、この認証 ISO や h a c c p だったり、あとは検査記録ですね。うんはい、検査記録や、あとは、まあ、製品の工程図っていうのは、まあ、プロダクションフローなんですけど、えー、この書類だけでは、わ、まあ、からないような点を、えー、日本企業はまあ現地へ行って、実際に視察をしてくる。で、 そういった点に加えて、えー、さらにですね、あのー、日本企業は異物混入に対してものすごく厳しいので、えー、この異物混入が、まあ、起こり得る場所がないのか、で、あとは、あのー、品質管理、まあ、いわゆるクオリティコントロールが実際に工場で機能してるかどうか。 Jadi eh, yang perlu Bapak Ibu persiapkan jika mulai berinteraksi dengan perusahaan Jepang, eh, itu adalah pertama adalah Ken Sakiroku atau rekapan eh, apa, eh, checklist eh, apa, eh, produk. ya. Jadi pemeriksaan rekapannya itu seperti apa, itu harus dipersiapkan. Kemudian juga production flow-nya, flow, flow chart-nya. Jadi barang ini dari mulai bahan mentah sampai jadi itu seperti apa flow chart-nya. Nah ini karena penting ketika uh, orang Jepang ingin melihat uh, kualitas uh, produksi uh, produk uh, makanan uh, yang dibuat oleh Bapak Ibu semua, itu mereka akan datang ke uh, tempat Bapak Ibu dengan melihat data ini. Uh, apa data-data yang saya ungkapkan tadi, kemudian juga di sini, orang Jepang itu sangat hati-hati, ya, sangat cerewet, ya, dalam artian terhadap makanan yang bercampur dengan uh, apa uh, partikel lain, ya, misalnya ada kecampur apa mungkin ya rambut atau apa ya seperti itu itu sangat cerewet sekali jadi apa uh, ini perlu diperhatikan oleh bapak ibu semua yang terakhir adalah apakah betul quality control atau quality management di perusahaan bapak ibu sendiri itu berfungsi betul-betul ada atau tidak ini akan menjadi perhatian yang concern dari mereka. Hai. で、もう一つ、まあ、工場と言いますか、あの、サプライヤーの評価を上げるポイントがありまして、で、それはトレーサビリティですね。ま、はい。例えば、えー、原料の、まあ、その、輸送のトレーサビリティや、えー、農薬の使用履歴、 あとは、Kemudian eh ,まあ.まあ,まあ eh di poin terakhir di sini juga yang paling penting adalah traceability ya, penelusuran jejak ya dari mana awalnya bahan ini ada kemudian eh, sampai jadi barang itu sendiri. Kemudian juga perlu juga di sini terutama bahan makanan yang eh, produk pertanian, apakah memakai pestisida atau tidak? Kalau pakai pestisida, pestisida apa yang dipakai itu sangat penting eh, diketahui oleh calon eh, bayar eh, bapak dan eh, ibu semua. でこのトレーサビリティがあることによって、えー、問題が起こった時にも、えー、このトレーサビリティを使って解決していけるというのがすごく、まあ、印象がいいですね。パンディングスカリー、バパダン・イブ、マンボワツ・バパンジャジャックやパナロソラン、トレーサビリティ、タハダプロドクション、バパイブスモア、ソパイア、ガンパン・マナロソリ、ジカ・アダマサラ、ブサマサマリンバイヤル。 えっと、で、次、ちょっと違うことになりますけど、えー、っと、日本企業は必ずあの、サンプルで現物を確認します。で、えっと、今までは、まあ、その製品の収穫時期だったり、加工時期に、えっと、毎年視察に行っていたんですけれども、えー、まあ、コロナによって、 まあ、出張に行けないと、視察に行けないという可能性が大きいですので、えー、より、まあ、その資料を充実させたりとか、あとはサンプルをちゃんと日本に届けるというところが大事になってきます。<noise> <noise> Nanti oleh Bapak dan uh, Ibu semua, jadi memang karena sekarang sedang uh, mewabah corona ini, ya, uh, kemungkinan untuk datang langsung uh, apa, meninjau, menginspeksi pabrik uh, atau tempat pengolahan uh, apa, produk Bapak Ibu sendiri itu kecil, atau mungkin kemungkinannya tidak akan langsung uh, mengecek ke lapangan. Tapi karena inspeksi ini berkurang, ini yang malah penting, ya, bahwa... Bapak dan ibu itu harus memenuhi permintaan mereka tentang data-data produk, data dokumen dan juga sampel yang memang betul-betul asli ya. Ini sekarang cenderung seperti itu ya. Mereka tidak bisa inspeksi tapi mereka minta sampel asli. Hai, <sum> eh 品質と価格を、まあ、求められることが多いんですけれども、逆に一度この品質が認められれば、あの、日本企業との取引は長期間の取引になりますので、はいえー、こういった、まあ、一度でも日本とえビジネスをやったと <laughs>、えー、今でも続いてるよという実績は、えーまあ、現地企業様の大きなアドバンテージになります。 Jadi, memang ketika bisnis kita sudah dimulai dengan partner kita di Jepang, ya, mereka akan terus minta kita mempertahankan kualitas dan harga ya, yang stabil. Ya, e, itu akan terus dituntut oleh mereka. Tapi di sisi lain, ya, kita, ketika kita sudah mulai berbisnis, e, bertransaksi dengan perusahaan Jepang, ya, itu akan menjadi apa? E, mereka akan percaya kepada kita, dan e, bisnis itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Apalagi kalau kita akan melebarkan bisnis ke perusahaan-perusahaan berikutnya dengan ada apa uh, dengan ada uh, jejak bahwa kita sudah berinteraksi atau bertransaksi dengan perusahaan Jepang loh nah seperti itu itu akan menjadi modal buat Bapak Ibu semua untuk terus merambah perusahaan apa- uh, pasar Jepang lainnya itu eh Kemudian juga tentang jadwal pengiriman di sini perusahaan Jepang sangat ketat sekali terhadap sebuah janji dan waktu. Uh, di sini kalau Bapak Ibu telat mengirim atau berapa kali menunda pengiriman atau tidak mengirim sama sekali, maka kepercayaan mereka akan hilang. Eh. で、あとは製品の仕様なんですけど、まあ、例えば、えっ、ー、と、産地だったりとか、あと放送がある場合は放送の寸法だったりとか、うん、えー、加工品だったら、まあ、加工方法なんですけど、そういったものを勝手に変えてはいけません。あの、うん、後で、まあ、ばれた時に大変なことになります。はい Kemudian juga untuk spesifikasi produk dalam hal packaging misalnya ya, misalnya apa? Bukan dalam hal jaminan kualitas Bapak dan Ibu tidak boleh sama sekali merubah spesifikasi produk. Misalnya kalau sudah senti, hitungan dalam senti ya senti. Kemudian kalau misalnya processing food. Ya, seperti apa yang uh, apa uh, alurnya, apa, flownya itu jangan dibalik atau dirubah atau dipendekkan. Nah, seperti itu. Ini uh, penting sekali ya, uh, jangan sampai merubah spesifikasi produk tanpa berunding dengan mereka dulu. De, to, kaeru wa, no to jizen ni Jadi kalau memang perlu untuk dirubah spesifikasi produknya, perlu untuk berkonsultasi dan berdiskusi dulu dengan buyer bapak dan ibu. Hai. で、最後になるんですけれども、えっと、ま、弊社の場合は、ま、割とその中国製品の代替品として、えーま、インドネシア製の、インドネシア産のものを考えるお客さんが多いので、メマンスラマイニー、ジパンや、それぞプロサンカミスリさがブルガントンかインポーティオンコッや、 tetapi juga sudah mulai uh, muncul dari beberapa uh, klien kami juga untuk meminta produk-produk dari uh, Indonesia. Eto, ne sono sai ni desu ne, ma itta ten ga Saya akan mengulas di sini bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk uh, Tiongkok. えっと、で、まず、まあ、そのベースとなる部分で、えっと、価格や品質に競争力があって、中国産よりもいいというのは、ベースとなっておりまして、えっと、そこからさらに、まあ、例えば中国のその農産物と、ま、収穫時期がちょっとずれてる。で、競合を その時,期時期的に競合しないものだったりとかで、あとこの亜熱帯気候で年中作れるもの、まあ、中国はちょっとの期間しか収穫できないけど、まあ、インドネシアだと年中作れるっていうものはアドバンテージがあります。 Jadi saya tidak akan mengulas di sini yang normatif ya bahwa kita harus bersaing dengan Cina itu dengan catatan harga dan kualitas harus lebih bagus daripada Cina itu sudah umum uh, diketahui oleh semua orang. Tetapi di sini ada beberapa hal yang bisa membuat kita bersaing dengan Cina. Mungkin pada poin dua bisa bapak ibu sendiri lihat bahwa misalnya panen ya kita waktu panen kita itu berbeda dengan uh, Tiongkok ya. Bapak ibu tahu sendiri bahwa Indonesia itu uh, negara yang uh, iklimnya itu adalah uh, tropis ya uh, subtropis. Jadi istilahnya bisa menyediakan terutama untuk uh, bahan apa uh, produk pertanian uh, agrikultur uh, produk itu bisa uh, bersaing dengan China nya itu satu kita panen bisa kapan saja ya Kemudian yang kedua kita bisa menyuplai pasokan itu kapan saja dibandingkan dengan Tiongkok yang hanya punya empat musim yang punya empat musim Hai de on net ya 方も多いとは思うんですけど、えっと、もちろん日本でも需要があるんですけど、そういったものよりは、まあ、日本人の食生活で、えっと、普段から馴染みのある野菜だったり、フルーツだったりを切り口にして、ちょっと最初の日本とのビジネスは始めた方がいいんじゃないかっていうふうに思っております。はい Kemudian juga demand akan uh, permintaan akan uh, buah-buahan di Jepang juga saat ini semakin meningkat ya. Tetapi kita juga harus bisa melihat dan mengeker ya apa me me bukan apa ya mengincar ya bahwa buah-buahan dan sayuran apa yang akrab dengan kehidupan setiap hari mak uh, kehidupan makan setiap hari orang Jepang di sini. Jadi kita kalau sudah bisa uh, apa mengintelijen pasar oh uh, barang apa uh, buah dan sayur inilah yang yang diminati orang Jepang.

dan sayuran yang dikonsumsi oleh orang-orang uh, Jepang. Terima kasih. <laughs> uh, menarik sekali sebenarnya Bapak Ibu ya, ini banyak sekali yang bisa saya catat pada sesi pertama ini. Uh, apa, ada buah jenis buah-buahan juga, sayuran yang biasa dikonsumsi Jepang, terus. Terkait traceability dan stability, tapi mungkin ada satu hal nih yang mungkin saya bisa tekankan di sini, bahwa kami kenal lama Yagit ini udah uh, bukan sebentar dari pertama kali, kali kami tugas Tahun pertama sudah kenal, tapi mereka baru impor ini baru tahun akhir tahun lalu gitu, jadi udah dua tahun baru impor. Jadi sebenarnya satu tahun itu yang dia bilang mungkin. Ada benarnya ada tidaknya gitu. Jadi satu tahun itu baru kenalan mungkin apa namanya realisasinya itu ya yang benarnya memang dua tahun baru uh, atau perusahaan Jepang kalau sekelas gitu So ini baru bisa berbisnis mulai mulai berbisnis secara real ya. Uh, mungkin selanjutnya kami boleh perkenal perkenankan Ibu Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Ibu Sulustiawati Wibisono. Uh, sudah hadir tengah-tengah kita, mohon izin Ibu Dir, uh, apa, uh, mohon maaf kita udah mulai duluan. Uh, apa, Kami persilakan Ibu untuk memberikan keynote uh, sepatah dua kata Bu untuk uh, apa diskusi kita pagi hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Uh, mohon maaf nih terlambat jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk hadirin, dan tak lupa juga kami ucapan yang terhormat Bapak Konjen Republik Indonesia di Osaka, yaitu Bapak Mirza Nur Hidayat, mungkin tadi sudah menyampaikan apa keynote speech ya, kemudian juga. Yang terhormat uh, kepala ITPC kita di Osaka yaitu Bapak Ikhwan Yusuf juga uh, yang terhormat atas perdagangan kita Pak Arief nggak kelihatan ya Pak Arief eh, uh, mungkin juga hadir dan juga yang terhormat pimpinan Food Materials uh, Yagi Suso ya yeah. kemudian juga pimpinan NanYang Trading uh, yang barusan tadi uh, menyampaikan paparannya, kemudian yang tercinta para eksportir dan perwakilan uh, bapak ibu semua undangan yang berbahagia. Uh, Pertama-tama mungkin kami uh, mohon maaf karena mungkin ada miss, jadi harusnya lebih awal ternyata di Osaka pagi ya. Ingatnya di Jakarta ini pas memang masuk kantor, jadi kami tadi masih di jalan, tapi takut sinyalnya nanti, uh, kurang baik. Uh, puji syukur kami panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi ini izinkanlah kami bisa bertemu uh, dalam uh, acara secara virtual, yaitu webinar workshop Paksar Akses Produk Multikultura Indonesia ke Jepang, di mana uh, sebetulnya kesempatan yang berbahagia ini kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada panitia dalam hal ini, uh, ITPC kita di Osaka, Uh, juga atas perdagangan dan perwakilan kita di luar negeri, uh, di khususnya di Jepang, uh, sehingga ter, terlaksana acara yang baik pada pagi ini. Ya, nah, Bapak Ibu, uh, kita tahu bahwa uh, kita menyadari bahwa dunia terus berubah. Ya kan? Di sisi eksternal adalah ada tantangan global dan juga sentimen proteksionisme, ya. Sementara di sisi internal juga mempunyai tantangan yang tersendiri yang perlu dikelola dengan hati-hati, apalagi dengan adanya pandemik COVID-19 ini semakin memper uh, menurun ya. Atau, kami tidak bilang memperburuk tapi mengganggu kondisi perekonomian termasuk di dalamnya kegiatan ekspor dan impor. Tetapi kita harus tetap optimis untuk melihat dan Peluang di tengah tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, mungkin kami karena tadi sudah disampaikan, sebetulnya eh, apa namanya, eh, apa sih peluang dan pasar yang ada di Jepang, tapi mungkin kami eh, tidak ada salahnya. Kami sampaikan juga eh, apa namanya eh, kondisi keadaan di Indonesia. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa eh, sebetulnya Kementerian Perdagangan mendapatkan mandat dari Bapak. Presiden, yaitu menjaga neraca perdagangan dan mengendalikan impor secara selektif, mendorong ekspor, dan mengoptimalkan peranan daripada khususnya atas perdagangan dan ITPC kita yang memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan transaksi ekspor. Sehingga dalam rangka mendukung mandat tersebut, kalau di perdagangan itu kita punya undang-undang nomor 7 yang mengacu ya kan di mana itu kita melalui kegiatan itu Kementerian Perdagangan mengendalikan ekspor dan impor. Arah kebijakan luar negeri kita bertujuan untuk peningkatan daya saing yang tadi sebetulnya sudah disampaikan ya oleh Pak Konjen juga mungkin. Nah kebijakan pengendalian inilah dilakukan kalau di Kementerian Perdagangan di bagian kami itu kebijakan yaitu ada yang namanya larangan diatur dan diawasi ya itu yang yang kita kendalikan tapi prinsipnya semua komoditi yang bebas itu berarti tidak dilarang nanti itu tidak dilarang dan tidak diawasi nah itu artinya keuntungan bari ekspor dapat melakukan ekspor sebesar besarnya mungkin kami tadi sudah menyampaikan ini ya pak ya apa namanya uh, sedikit uh, apa uh, PPT mungkin bisa ditampilkan pak Iwan kami Tadi sudah kirim untuk hanya sekilas-sekilas uh, ini uh, sudah. Apakah sudah diterima Pak Sebentar. Iwan? Bentar, bukan? Ya. Koordinasikan dulu Bu. Oke, okay, bisa ditayangkan juga sehingga teman-teman juga uh, paham. Uh, dan kami lanjutkan juga dalam uh, hal itu. Nah ke, uh, selain kebijakan perdagangan luar negeri Kementerian Perdagangan pun melakukan percepatan dan penyelesaian perundingan perdagangan. Nah, seperti diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi beberapa kerjasama perdagangan. Nah, untuk di Jepang sendiri kita ada IJPA dan AJPA ya, Pak eh, Pak, Pak Iwan. Ya. Nah, ya. di mana itu yang mestinya harus dimanfaatkan oleh pelaku eksportir kita eh, kerjasama ini. Eh, karena apa? Indonesia Uh, dapat memanfaatkan dua yaitu yang melalui skema uh, AJPA dan IJPA sendiri. Jadi produk Indonesia yang diekspor ke Jepang mendapat fasilitasi tarif biaya masuk 0%. Salah satunya yaitu nanas dan pisang kalau nggak salah. Dan, dan hal itu juga uh, berdasarkan permendak kita juga uh, tentang ketentuan pisang dan nanas ini uh, dalam rangka IJPA dan AJPA, da ekspor itu dapat memanfaatkan uh, tarif biaya masuk 0 yaitu ada kuotanya yang disediakan yaitu 1000 meter ton untuk ekspor pisang dan 300 meter ton untuk ekspor nanas nah itu yang inilah ada peluang yang bisa dimanfaatkan tapi memang secara teknis ada beberapa spesifikasi ya mungkin speknya yang mungkin pak Ikhwan ITPC yang lebih paham berapa ukurannya dan sebagainya karena kalau tidak sesuai, jadi susah untuk masuk. Jadi kita diberikan kuota, tapi kita juga harus memenuhi spek yang ada. Nah, itu antara lain. Sementara kalau kita lihat eh, perdagangan kita, eh, pengembangan kinerja ekspor Indonesia ke Jepang, eh, kalau kita perhatikan selama dua tahun terakhir ini eh, 2018-2019, Indonesia menghadapi defisit neraca perdagangan. Nah, tahun 2019 defisit neraca perdagangan ini menunjukkan perbaikan sebetulnya. Itu dari 8,7 miliar US dollar menjadi 3,5 miliar US dollar. Antara itu berarti di sini sementara neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang sendiri surplus dalam lima tahun terakhir secara bertur secara terus menerus. Jadi surplusnya dalam lima tahun terakhir terus menurun. Nah pada 2014 memang sempat neraca perdagangan Jepang itu surplus 4,7 miliar US dollar. Nah, kalau kita lihat lagi produk utama ekspor non migas Indonesia ke Jepang ini cukup banyak ya, tapi memang yang lebih didominasi adalah mungkin. Nah, ya eh, lanjut, lanjut, mungkin ini sudah kelewat terus, terus, ya, lanjut. Nah, ini tadi adalah manfaatnya. mohon maaf tadi eh, sebelumnya. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa kita eh, bisa memanfaatkan Jepa dan AJIPA itu, karena di situ juga ini kebetulan kami Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang memang uh, mengeluarkan uh, berapa kuotanya, karena telah diberikan oleh Jepang sebesar itu tadi, 1.300 tadi. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Nah sementara ini yang memanfaatkan adalah PT Giant Pineapple dan dapat memanfaatkan hal tersebut. Nah kembali lagi kami uh, tadi Uh, bahwa uh, apa, ekspor kita uh, Seperti tadi Dan kita akan melihat lebih jauh Potensi ekspor hortikultura Indonesia Ke Jepang Kita akan mengelompokkan menjadi ekspor sayur Buah dan tanaman hidup Lanjut mungkin next nah, Next lagi Nah ini ada argument, nah. Ini raca perdagangan Tadi sudah lewat Nah ini, nah ini tadi sebelah kanan Kalau kita lihat Ekspor sayur dan tanaman hidupnya sayur, ekspor sayur-sayuran tertinggi yaitu sayur segar dengan kode pos itu, kemudian polong-polongan kacang. Kemudian juga ada beberapa tanaman hidup seperti rumput laut, yakni rumput laut, maksudnya karangan bunga, juga bunga. Nah, buah dalam hati tadi mungkin sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa buah ini mempunyai potensi yang ditingkatkan ekspornya, yaitu pisang karena tadi kami sampaikan memiliki tarif 0% dengan kuota tadi. Kemudian juga pemanfaatan kuota ini juga harus uh, dimanfaatkan dengan baik. Kemudian uh, juga peluang ekspor yang lainnya adalah kalau kita perhatikan impor produk hortikultura Jepang itu dari 2015 sampai 2019 itu memiliki tren yang positif yaitu sebesar 3,28% dengan impor tertinggi tahun 2019 uh, sebesar uh, sebesar cukup nah uh, coba aduh, kurang kurang ini ya kurang besar ya tapi bisa dilihatkan karena kita juga mengimpor uh, ada beberapa negara lain yang mengimpor juga dari Cina, Filipina dan Amerika Serikat kemudian ini sebetulnya peluang yang harus diambil nah bapak ibu uh, dengan adanya acara ini bagi para pelaku eksportir kita dapat memanfaatkan acara ini dengan baik. Bapak-Ibu yang terhormat, kita juga paham bahwa Indonesia perlu bergerak lebih cepat untuk dapat menguasai pasar ekspor kulti-kultura di Jepang. Hal ini juga sangat perlu didukung oleh Bapak-Ibu agar kita dapat berakselerasi dengan cepat dalam menguasai pasar tersebut. Nah, Melalui kegiatan webinar ini, kami mengharapkan Bapak-Ibu dan pelaku usaha untuk bisa menggali informasi yang seluas-luasnya dari pembicara dan sehingga dapat memberikan pencerahan tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memasuki pasar kultura Jepang. Sehingga di depan Indonesia dapat menjadi negara yang mendominasi ekspor horticultura ke Jepang. Uh, Kemudian ini mungkin bisa eh, tadi yang sudah kami sampaikan nanti eh, lebih jelasnya dapat bisa di eh, copy. Tapi karena waktu yang telah diberikan, akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada ITPC yang telah menggagas acara ini. Kemudian juga terima kasih on Pak Konjen eh, di Osaka yang telah eh, mendorong, mensupport menjadi eh, garda terdepannya sehingga kami mengucapkan terima kasih dan apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan kebijakan mungkin tepatnya memang di perdagangan luar negeri sedangkan untuk pemasarannya mungkin nanti di pengembangan ekspor nasional. Nah, akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti webinar dan kita tetap mengikuti kegiatan web akses pasar kaltim lura ke Jepang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Ibu Direktur. Sehat-sehat uh, uh, selalu bu Wah, Saya bisa ambil beberapa, ini sebenarnya banyak sekali yang bisa diambil poinnya dari uh, presentasi Ibu tadi. Mungkin kita, bahwa kita masih dalam keadaan surplus dengan Jepang uh, pada beberapa periode ini dan potensi dari buah-buahan dan uh, kacang-kacangan juga saya tadi lihat tadi itu sebenarnya sangat baik dan bisa naik terus. Memang kerangka uh, IJP yang terbaru kami mendengar ada kuota, penambahan kuota yang sedang dibicarakan. Uh, semoga itu juga dapat realisasi dan bisa dimanfaatkan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu Direktur, uh, kami akan lanjutkan acara kepada pembicara selanjutnya. Nah, selanjutnya kami perkenalkan dari presiden dari Nanyang Trading, uh, Mr. Kasugai. Sang uh, kami persilakan untuk memberikan paparan. Bapak Ibu, selamat siang, saya uh, dari uh, Nanyang Trading, nama saya Kasugai. Eh, waktunya, eh, waktunya, eh, 設立したんですが、えー、ビジネスとしてはハラル食品の輸入販売ですね。はい、それだけをやっております。プロサンカミブリリードオプルドラパンタウニャン・ラルー、デンビシスラインカミア、ダラマン・インポール、ボブラパ・プロドクト、マカナン・ハラウ。私がいる、えー、岐阜県というところは名古屋の近くになりますね。でちょうど日本の真ん中になりますので、はい Um, Jadi kami itu ada di prefektur atau provinsi Gifu ya di atas Nagoya sedikit kota Nagoya. Kalau dilihat peta Jepang kami itu persis berada di tengah-tengah Jepang sehingga bisa mendistribusikan makanan ke kiri dan ke kanan atas bawah. Ya, yeah, no, そういったものの販売をしてたんですけれども、えー、と私どもが、えー、とターゲットにしているのは日本人あ、日本マーケットではなくて、在日のインドネシア人やマレーシア人など、あの特にムスリムの方向けの、えー、マーケットをターゲットにしてましたので、えー、留学生の方ですとか、研修生の方が、えー、求めているようなものを、えー、輸入をし始めました。 Jadi, omset eh, dari perusahaan kami ini tidak terlalu besar karena memang eh, target eh, kami itu adalah bukan pasar Jepang dalam artian seutuhnya, tetapi pasar eh, Muslim, yaitu dengan produk halal yang kami jual. Kami menjual beberapa produk untuk eh, rata-rata dikonsumsi eh, oleh masyarakat Indonesia dan eh, Malaysia. Nah, kemudian juga eh, di dalamnya sendiri, untuk masyarakat Indonesia khususnya yang paling banyak di sini, itu adalah student dan juga para eh, trainee.

ya bumbu instan uh, terutama kami uh, uh, Import dari produk-produk Indofood, Indomie. Atau no, nasi na Kemudian juga bumbu instan uh, seperti misalnya uh, nasi goreng, kemudian juga uh, bumbu instan rendang, bumbu instan soto dan sebagainya. Indonesia, kecap manis, mm -hmm. itu <tipas> Kemudian juga hal-hal yang tidak uh, lepas dari uh, makanan uh, masakan orang Indonesia uh, berupa bumbu seperti kecap manis, sambal dan sebagainya. Ini Indonesia, bahan-bahan yang tidak hanya itu, Indonesia juga minuman seperti jus dan jadi bukan hanya produk makanan saja, kami juga menjual beberapa produk minuman Indonesia seperti jus ya, kemudian juga teh. De, maa, ato, tosite, ano, ebi toka, toka. Lainnya adalah kerupuk udang, kemudian juga emping. Ano, Indonesia, ano, ano

Jadi uh, kami uh, mengimpor produk-produk dari Indonesia dan Malaysia dan agar diketahui bahwa produk dari Indonesia itu diimpor, eh, uh, produk yang diimpor dari Indonesia di perusahaan kami itu hampir 97% 90 persen. Ya, toh Malaysia Jadi dari Malaysia juga kami impor beberapa produk seperti misalnya bubuk kare. Ya, toh ,あの Ya, kemudian juga seperti tadi Seperti tadi juga sama dengan nasi goreng, kami juga uh, impor produk-produk uh, bumbu instan dari Malaysia. Atau, ,あの,,あの kemudian juga seperti misalnya kunyit, ya, turmeric, kemudian juga uh, cabai, ya, kemudian juga bubuk cabe kami juga impor. であとはあの、カレーの,の肉とかも材料が全部入った、えー、缶入りのカレーですね。ああえ実はこれマレーシアで作ってるんですけども、今インドネシアの方に非常にあの好評なんですが、えー、とその缶入りのルンダンとかカリカンビンですね。 ni Indonesia jadi uh, sebaliknya uh, tren yang disukai malah oleh masyarakat Indonesia yang ada di Jepang sendiri itu adalah produk yang Malaysia punya yang tadi saya sebutkan seperti misalnya rendang dan kare yang sudah dalam bentuk kalengan mono もともとターゲットとしては、えー、と在日のマレーシア人あインドネシア人やマレーシア人、まあ、それ以外ではまあそのインドネシア料理店とか、そういったところをターゲットしていますので、インドネシアにあるものをそのまま輸入するというのを、えー、ポリシーとしてやっています。で、実際のところ、えー、これあのうちが輸入している商品を購入している方というのは、やはりインドネシア人、マレーシア人、まあ、それ以外の,あのムスリムの方。 Okay. Jadi kalau uh, apa uh, untuk penjualan uh, distribusi uh, apa uh, grosir dan uh, retail Produk kami itu memang tadi sebuah dis, sudah disebutkan dibeli oleh orang-orang Indonesia dan Malaysia yang ada di sini rata-rata dan juga oleh restoran Indonesia dan restoran Melayu yang ada di eh, Jepang. Jadi eh, target kami akan memperbesar eh, karena semakin besar pasarnya itu adalah untuk WNI eh, kemudian juga untuk orang Malaysia dan beberapa eh, warga negara negara Muslim lainnya. Mm -hmm. eh, Jadi agar ketahui bahwa uh, apa, uh, orang Indonesia dan uh, apa, Malaysia yang ada di Jepang ini semakin bertambah. Jadi, mata sono, orang waktu kuni kode Indonesia, Malaysia na, kuda no ni, ikukata kehijau ni Indonesia 最近では日本人でも、えー、私どもが輸入している商品を、えー、買うケースが増えています。うん Tadi kalau disebutkan bahwa uh, penjualan kami itu rata-rata didominasi dibeli oleh orang Malaysia dan Indonesia, tetapi akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang muda Jepang yang ke uh, ber uh, apa uh, turis ke Indonesia dan uh, berwisata ke Indonesia dan Malaysia sehingga mereka uh, apa uh, merasakan bahwa uh, apa uh, hubungan mereka uh, apalagi secara kuliner sangat dekat dengan Indonesia. Akhir-akhir ini trennya orang-orang muda Jepang juga banyak membeli bumbu-bumbu uh, dan uh, produk kami. であのこ,れかここからあのちょっと私が輸入して私どもが輸入してます冷凍野菜ですね。これを紹介したいと思います。はい。DDKAMIAKAN m a m p a r い a n a k a n DOBRAPA p r o d u c k i い n g MEMANKAMI i まだまだあの輸入量は少ないと思われるかもしれませんけれども、大体、えー、2か月に1回か、またはあの毎月ぐらいのペースで、えー De, hmm. eh di per container di imporしてる んですけれどもその60%ぐらい Jadi eh uh, di sini yang paling apa banyak kami uh, impor dari Indonesia memang belum terlalu besar ya. Kami 2 bulan atau 1 bulan sekali minimal uh, apa satu kontainer kami uh, apa impor dari Indonesia di dalamnya itu 60% itu adalah uh, persen uh, apa cabai rawit

cabe rawit merah ah, cabe raw kudewa eh, Indonesia Thai, uh, ini kalau misalnya dilihat dari cabe ini ada beberapa jenis banyak cabe di sini misalnya cabe rawitnya sendiri itu sendiri marketnya itu juga bukan hanya untuk uh, Indonesia saja tapi untuk uh, apa uh, Indonesia Thailand dan Vietnam cabe インドネシアマーケットだけですね。カロ・チャベ・クリティング、イマーケット、インドネシアで、あと、チャベ・ロンボック。うん、で、これはあの辛くないので、えー、っと、大半が日本のマーケットに入ってます。はい。あの、えー、っと、半分以上は<あ>あの日本のマーケットですね。はい。で、例えばあのレスあの、ファミリーレストランとか、そういったところに入ってます。 Kemudian, untuk cabai lombok sendiri, karena memang tidak terlalu pedas, kami itu hampir uh, setengahnya, hampir sebagian besar. Itu marketnya adalah restoran-restoran uh, Jepang. Dan, Indonesia, Indonesia, Kemudian juga uh, kami mengimpor uh, beberapa uh, item dari Indonesia yang justru juga memang orang Indonesia jarang sekali di sini yang memasaknya seperti dilihat di nomor dua ini jantung pisang. De jantung pisang. Di ,まあ, Indonesia, jadi marketnya ini bukan uh, memang orang Indonesia juga ada yang beli ya, tetapi marketnya ini rata-rata dibeli oleh orang-orang Filipin -orang, orang -orang, atau juga orang-orang apa uh, apa, uh, apa? Uh, Amerika Selatan ya yeah? uh, yang ada di Jepang nih. Jisai, Indonesia juga banyak 、このジャントンピさんのマーケットとしては、えー、そあ,のある程度のニーズはあるということです。Jadi uh, yang saya lihat akhir-akhir ini trennya produk yang mungkin punya prospek memang jantung pisang karena memang banyak sekali masyarakat Filipina, Filipin, kemudian Amerika Latin, Peru, Chili ya yang membeli apa jantung pisang ini untuk dimasak. Zanenながら日本人はバナナは果物として食べることしか考えてないので。 jadi dan sayang sekali karena memang imajinasi orang Jepang itu terhadap banana ya, pisang itu buah ya, bukan jantungnya ya. Jadi, orang Jepang tidak ada yang beli ini. kuas <hung> おミックスにした。あと Kami menjual え、dalam uh, bentuk set ya eh uh, untuk eh uh, seperti yang dilihat eh uh, untuk beberapa bumbu kare dan tom yam dan sebagainya, daun jeruk, lengkuas, serai dijadikan satu set. Di 弊社ではですね、えっと、こういって、えっと、単品の30 jenis ぐらい輸入してるんですけども。はい。えっ

Uh, itu uh, tapi rata-rata orang-orang itu kan pengen simple ya untuk membeli sedikit-sedikit-sedikit sehingga sedikit, sedikit, akhirnya kami membuat uh, sebuah saset ya mungkin saset terlalu besar ya uh, satu set uh, seperti ini uh, antara lengkuas, uh, serai dan uh, apa jeruk daun jeruk itu misalnya kalau orang Thailand untuk bikin tom yam kum dan sebagainya. Dan uh, kami juga membuat uh, satu uh, set rendang set. Ya dari bumbu prosen. Soalnya, ini rendang set di mana dihentikan adalah lemon grass, hey. lengkuas, lengkuas, dan daun jeruk. Daun jeruk, daun salam, daun salam, dan daun kunyit. ini set. Hey. Kami uh, juga jual set ya untuk rendang uh, prosen bumbu prosen untuk rendang itu satu set isinya itu hampir sama ada serai, lengkuas, daun jeruk. でルンダンが、えー、と2017年の CNN の、えー、とアンケートで、うん、世界で一番おいしい料理ということで紹介されましてでルンダンに使う、えー、ルンダンのニーズが非常に高まってましてですね、はいえー、ルンダンの,その調味料というのは今よく Jadi, bumbu uh, rempah uh, beku uh, rendang ini uh, needs-nya semakin meningkat karena setelah Bapak Ibu tahu semua, sejak uh, tahun 2017, CNN sendiri berdasarkan angket CNN, itu rendang itu adalah uh, makanan, uh, masakan nomor satu paling enak di dunia. De, Berikutnya adalah daun kare. Berikutnya adalah Indonesia, daun kare <laughs> よく聞かれるんですが、どうもインドネシアではほとんど使われてないようですけれども、うんえー、これがですね、えー、スリランカとか南インドではよく使うあのカレーの材料として使われるもので、最近、はい、日本でもあ、日本のカレーにもよく使われるようになりました。 Uh, yang kedua juga ini tidak begitu familiar untuk orang Indonesia. Saya sering ditanyakan ini daun kari ini apa oleh orang Indonesia karena memang kita impor bukan dari Indonesia. Ini memang tidak familiar karena memang daun kare ini sering dipakainya itu oleh orang-orang Asia Selatan ya, misalnya seperti orang uh, untuk uh, apa India Selatan, kemudian juga Sri Lanka ya dan juga akhir-akhir uh, ini di dalam kare Jepang juga suka dimasukkan daun kari ini. え、インドネシアの方に聞いてもそんなインドネシアにないと言われまして。で、最初 eh, 100kg ぐらいを 5kg とか本当の少しか手 hmm. Jadi uh, karena memang orang Indonesia bilang bahwa kami tidak pernah pakai daun kare seperti ini sehingga apa dari kami impor 100kg pertamanya itu tidak begitu banyak peminatnya mungkin hanya 5kg waktu itu yang terjual. Tapi 90% karena memang tadi saya ungkapkan akhir-akhir ini di kare Jepang juga dimasukkan daun kare ini, sehingga akhirnya import daun kare ini malah sekarang 90 itu di, apa, dikonsumsi oleh pasar Jepang, pasar apa kare Jepang. Dan ini, オーダーダしても5キロぐらいしか手に入らなかったんですけども、うんえー、ボーゴールのさらにお口にいたところの農場で、えー、生産を大きく生産を始めてくれまして、今大体1回に1トンぐらいこれを輸入してます。1回に2トン。1>, 1トンい。1トン。はい。1回です。そうですね、はい。で、ヤングダディ、紙に、うん、とインポークインドネシアからですかインドネシアです。はい、ボーゴールです。 Jadi uh, apa uh, untuk uh, di Indonesia sendiri karena memang tidak ada yang uh, buat, tidak ada yang nanam daun kare ini, itu kami waktu itu cuma bisa impor 5 kilo, ya. Uh, jadi tidak begitu banyak yang impor. Tapi saat ini sedang dikembangkan uh, di sebuah lahan pertanian di Bogor, ya. Dan juga uh, kami sekarang malah uh, banyak impor dari Indonesia. Uh, itu sekitar kalau satu kali impor itu kami bisa satu ton. あの,1 t って言うとなんか少ないように思われる5、6人分のカレーにま、この小さな葉っぱは10枚ぐらいです memang, memang mungkin kalau mendengar kata 1 ton itu sedikit ya, tetapi memang untuk kare Jepang sendiri itu untuk uh, 5、6 orang kare itu paling juga masukkan 10 lembar. で次、あの、本事で,ですけども、これはあの、ジャワ、ジャワの方や、それからスマトラでは、スマトラでキンチョンって言われるみたいですけども、うん、えー、ラクサですね。うん、最近その日本でラク,スラクサっていう、その、シンガポール、マレーシアの、えー、ラーメンということで、えー、結構人気なんですけども、そのラーメンには絶対必要な、 Kemudian yang nomor tiga ini yang kami impor dari Indonesia juga adalah buah honje ya, pembunga honje ya, yang dibekukan. Karena memang di sini sekarang sudah mulai ngetren orang pergi ke restoran Singapura dan Malaysia itu ada sebuah ramen ala Malaysia ya atau ala Singapura namanya mungkin kita sudah sering kenal yaitu laksa ya. Nah itu di dalam laksa ini perlu sekali honje ya sehingga orang-orang yang ingin membuat laksa sendiri di rumah mereka beli honje. では次お願いしますで、まああの。先ほど少しお話ししましたけれども、えーと、冷凍の野菜というのは、96年から始めました。最初は、えー、とマレーシアから空輸をしていました。 jadi uh, bisa dilihat di sini di slide bahwa kami itu mulai impor pertama kali itu dari uh, Malaysia uh, untuk memenuhi pasar uh, orang Malaysia dan Indonesia yang ada di sini. Tata, anu hitsu ga amari yokunakute misalnya sono mushi ga haitteru, ikita mushi ga haitteru toka, tsuchi ga tsuite te de keika toranai to iu koto ga yoku, anu hinpa ni arimashita node. Soko de, eto Medan kara no hyou ni kirikaemashita. Karena yang dari Malaysia uh, waktu itu kami mengalami kondisi uh, apa kendala uh, kualitas ya, di mana banyak sekali uh, apa uh, serangga musi ya serangga kemudian juga uh, tercampur dengan tanah dan sebagainya sehingga kami alihkan import darinya tadinya dari Malaysia kemudian kami ambil dari Medan. 1998 tahun ,あの, di Indonesia itu, eh, menjadi sangat sulit. Eto, itu までしあの、え、郵送業者に戻したんですけれど2002年からインドネシアから輸入するようになりました。ただしこの時は、えっと、Jadi pada tahun 98 kita ketahui ada krisis ekonomi yang melanda Asia dan juga Indonesia. Kegiatan eh, kami mengimpor dari Indonesia itu mengalami kesulitan. Jadi pada waktu itu untuk kedua kalinya kita alihkan lagi impor dari Indonesia kemudian kita impor dari Malaysia dan kemudian uh, pada tahun 2002 baru kita alihkan lagi impor dari Indonesia uh, tapi bukan dari Medan waktu itu dari Jakarta. で、まあ、この頃だんだんちょっとあのニーズも増えてきましてで、こういうですとどうせもその品質管理が難しいの2006 jadi uh, waktu itu kita langsung impor dari Indonesia itu dalam keadaan segar ya. Uh, tapi uh, ketika kami rasakan bahwa uh, mengimpor uh, sayuran atau makanan segar dari Indonesia itu memerlukan uh, kos yang sangat tinggi sekali ya. Kemudian juga kecenderungan untuk bisa menjaga kualitas itu sangat riskan ya secara stabil ya. Sehingga pada tahun 2006 カミ、バルモライモトスカンのインポーツ、フローゼン、サユラン、ランパハンパハリ、インドネシア。この冷凍の野菜を輸入,入,入するにあたっては、えっ、ー、と私どももですね、3年ほどインドネシアの方に行って、あのずっと駐在しているわけではないんですけれども、だいたい年間の3分の1ぐらいインドネシアの方に行きまして、mm hmm. えー、技術指導をしまして、えー、非常に品質の良いものができるようになりました。 Jadi untuk uh, apa, menjaga uh, kualitas uh, apa, import uh, bah, apa, produk uh, frozen dari Indonesia ini, uh, selama tiga tahun kami apa, melakukan uh, apa, uh, pembinaan, ya, pelatihan, uh, pendidikan kepada uh, supplier kami yang ada di Indonesia. Uh, jadi memang saya sendiri tidak tinggal di Indonesia, tetapi mungkin hampir satu per tiga, dalam satu tahun itu hidup saya di Indonesia untuk memberikan pelatihan. Jadi tadi sudah saya ungkapkan bahwa 60% apa produk kami itu adalah apa cabe produk cabe ya 40% adalah sisanya yang lain. C。先ほどちょっと、あのー、あ C です。3番の A。と 3, 番 C で3番の C って3番の。ごめんなさい。さはい、品質と価格。じゃあそこに行きます、はいでまあ。品質に関してですけども、えー、と弊社が輸入している、えー、輸入商品に関してはあの非常に、えー、品質が良いという評価を受けてまして、不良品が少ない。 であのー、よく輸入の野菜、東南アジアから輸入した野菜っていうのは、検疫で引っかかってるんですけども、特に、えー、とタイとかベトナムの唐辛子あの厚生労働省のホームページを見ると、うん、ほぼ毎月のように、あの農薬などの原因で、うんえー、不合格,格で、すみ戻しとか廃棄になってるんですけども、うんえー、うちの会社では一度もそういう。 Jadi untuk kualitas ya saya bisa katakan ini Alhamdulillah selama ini kami tidak pernah mempunyai kendala di kualitas. Ketika kami impor pun biasanya mungkin sering sekali terkenal bahwa beberapa produk makanan dari Indonesia itu terjaring karantina Jepang itu karena kualitas. Seperti mungkin bisa dibuka homepage-nya karantina Jepang terutama produk-produk dari Thailand dan Vietnam itu tersangkut uh, di masalah pestisidanya, kandungan pestisida di dalamnya. Sehingga banyak sekali yang harus dikembalikan ke negaranya itu uh, atau juga dimustahkan di Jepang karena faktor pes pestisida tadi. Dan alhamdulillah perusahaan kami selama ini tidak pernah terjaring uh, uh, apa uh, terkendala di masalah karantin. De, ano, 価格はどうししてても高くなってしまってますでますず、その理由としては、えー、と弊社としては、先ほど申しましたように、ボゴールでも、そのボゴールの町から、えー、車で2時間ぐらい山の方に走って、うん、そこからさらに歩いて1時間ぐらいかかるような、うん、もう絶対にその農薬の心配のないようなところを選んで作ってますので、はいね、でどうしてもそのコスト、あの無農薬ということで、コストがかかってしまう。

Apa, eh, apresiasi dari pelanggan kami itu memang bagus ya dan juga diakui oleh pihak karantina Jepang. Tetapi di lain pihak untuk menjaga harga, nah ini yang menjadi problem bagi kami karena tadi sudah saya ungkapkan bahwa kami eh, apa, ada sebuah lahan pertanian yang sering kami impor dari Indonesia itu adalah di Bogor. Jadi bukan di kota Bogornya, tapi dari Bogor itu kurang lebih dua jam lagi dengan kendaraan dan satu jam berjalan kaki. Eh, sehingga memang betul-betul kami tidak itu organik tidak pakai pestisida sama sekali, ya. Sehingga di sinilah karena kita tidak pakai pestisida, penanganan pertaniannya itu kosnya semakin mahal dan juga uh, jumlah kualitas produk juga tidak sebanyak yang uh, apa tidak sebanyak yang uh, pakai pestisida. 高いものになりまして、実際、市場に出るときには、えー、タイとかベトナムの製品よりは3割から5割ぐらい高いものにもなりますで、高いということで、えーっと、言われるお客さんもありますけれども、品質重視という方が私どもの製品を買っていただいております。 Jadi entah apa dikata kata orang kata pelanggan apakah mahal atau tidak, tetapi kami tetap untuk menjaga kualitas di sini bahwa kualitas kami ini bisa bersaing ya kualitas Indonesia itu apa, produk pertaniannya itu yang di frozen itu bisa bersaing tiga atau 50 persen mungkin lebih baik daripada produk Thailand dan Vietnam sehingga kami akan terus jadi kami menekankan bukan di faktor harga murah tetapi di kualitas bagus. That's the

Um、itu sangat でさらに、えー、昨年の4月ですね、改正入管法がありまして、えー、外国人労働者の数が非常に増えております。でその中にはインドネシア人も多くいます。

Kemudian juga ditambah lagi yang sekarang mungkin sudah dibatalkan bahwa tahun ini itu sebenarnya sudah dari tahun lalu diprediksikan ya akan meningkat jumlah orang yang datang ke Jepang itu karena adanya Olimpiade Tokyo uh, dan juga selain Olimpiade Tokyo Olimpiade apa uh, apa event-event event yang rangkaian sebelum Olimpiade Tokyo itu akan banyak pada tahun ini seharusnya ini masalah nih internet menangkapi E, e hmm. Jadi uh, produk kami uh, apa produk uh, yang kami jual yaitu ya impor dari Indonesia itu hampir uh, dua kali lipat meningkat ya sejak uh, adanya beberapa situs web ya yang uh, apa mengetengahkan uh, cara membuat masakan Indonesia. で、そういったところでこのコロナ禍が始まってしまったわけなんですけれども、えー、実際このコロナであのステイホームということになりまして、えー、インスタントラメン、インドミーですね。Mm hmm. インドミーとこの野菜の注文が殺到しました。 Dengan uh, ad, pada waktu kondisi adanya corona saat ini, itu uh, dengan diberlakukannya bukan diberlakukannya, mungkin dengan kondisi stay at home di mana-mana yang terjadi di Jepang, itu penjualan Indomie dan juga penjualan uh, sayur sayuran beku dan rempah beku kami juga meningkat. De Indonesia, Jadi tadi juga sudah diungkap, diulas sebelumnya bahwa industri restoran sekarang ini sedang mengalami penurunan yang sangat uh, apa uh, memprihatinkan uh, sehingga uh, apa membuat makanan di rumah sekarang menjadi tren ya sehingga produk kami tadi saya ungkapkan berkali-kali banyak sekali dibeli oleh uh, masyarakat Indonesia. どうしてもあの外食がもう壊滅的ですしですけどもあのインドネシア人にとってはエッセンシャルフードですので,、mm. でそういう意味では、えー、そのもう3月以降もうそれほど売り上げが落ちてるわけではなくあの去年の大体プラス20%ぐらいの売り上げになって Jadi kalau dilihat dari laporan angka penjualan kami pada bulan Maret akhir tahun fiskal Jepang. Jadi meskipun memang adanya wabah Corona ini sendiri, Alhamdulillah jika dibandingkan dengan year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada bulan Maret, angka penjualan kami malah meningkat tambah 20% persen ya. 日本のマーケットあの、外食産業ですとか流通業とかですね、そちらの方はまだまだ厳しいと思います、うん、ただ最近、えー、うちの新規のお客さんが増えてるんですが、それが、あのー、あの、失職、仕事をなくしまして、うん、失業して、えー、仕事がなくて、このアジア食材を販売する、えー、外国人が非常に増えた、うん、という。 E, juga kalau dari pihak kami memang sangat e, berada di pada posisi yang memang tidak merugi di sini memang untuk Japan market sendiri masih jauh ya kami untuk bisa mengejar e, penjualan untuk e, ke pasar Jepang pasar orang Jepang maksudnya di sini ya tapi kalau untuk pasar orang-orang e, Indonesia dan Muslim lainnya ini e, alhamdulillah ya tidak mengalami penurunan bahkan akhir-akhir ini pelanggan kami tambah ya meningkat karena banyak sekali orang-orang e, yang di PHK ya Orang-orang di PHK, ya, diputus hubungan kerja karena memang tidak ada pekerjaan di kantor di perusahaannya. Kemudian akhirnya lari ke berwira swasta, menjual makanan, produk-produk, uh, makanan uh, yang tadi kami sebutkan, yang uh, mereka ambil dari kami. Nah, <tuh> Namun secara umum untuk uh, market Jepang secara keseluruhan dalam beberapa uh, masa ke depan ini memang mengalami damage yang sangat uh, berat sekali dan memang untuk memulihkannya itu perlu makan waktu lama. Hmm. Hmm. Jadi Jadi Perlu juga di sini kita cermati dan waspadai bahwa dengan adanya wabah corona ini sendiri, sehingga pasar kerja di Jepang sendiri semakin berkurang, sehingga tidak apa, tidak akan aneh lagi semakin banyak sekali para pekerja migran yang ada di Jepang ini akan kembali ke negaranya masing-masing karena tidak ada pekerjaan. えー、ニーズがそれほど増えるとは思えないんですけれども、この今の時期に、えー、今後どうやって、えー、こういった商品をマーケットに入、えー、れていくかということをじっくり考える時期ではないかと思います。 Jadi saya perlu kemukakan uh, secara terbuka di sini kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam dua atau tiga tahun ke depan, terutama untuk produk-produk makanan yang kami impor dari uh, uh, Indonesia dan uh, uh, Malaysia, uh, itu ter produk tray itu apa beku ya makanan beku itu mungkin tidak akan mengalami peningkatan dalam impor. Karena saat ini ketimbang meningkatkan impor, kami itu sedang, sedang uh, apa, berfokus ya uh, 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 kepada bagaimana kami bisa mempertahankan impor ya supaya tidak menurun. Itu sekarang yang menjadi perhatian konsentrasi kami. Terima kasih. Kita dapat perspektif yang sangat baik sekali dari dua narasumber kita pagi hari ini. Uh, mungkin sedikit berbeda, tapi memang bahwa setelah COVID ini pasar sedikit menunjukkan uh, gairahnya, tapi memang uh, Jepang ini dalam keadaan yang menuju resesi untuk satu tahun satu dua tahun ke depan ya, tapi banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk bisa menaikkan hal tersebut dengan uh, contohnya tadi penyelenggaraan Olimpiade yang tertunda dan di Osaka sendiri nanti tahun 2025 ada penyelenggaraan World Expo yang diharapkan mungkin dapat menaikkan konsumsi secara nasional di pasar Jepang maupun di pasar penduduk non Jepang gitu ya. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya dari registrasi yang dilakukan dalam website kami mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Toko Rosang dan uh, Kasuga Isang uh, terkait pembicaraan kita pagi hari ini yang dapat saya resumekan mungkin kepada Toko Rosang ya Pak Selamat bisa ya. dapat Oke. ditanyakan Pak. Bentar, uh, bentar. <Yeah. S 2> eh, さてあの、まずですね、今から質問を受けたまわりますので、事前にあの私どももあの質問をいただいておりまして、で先にその質問だけ、えー、行いたいと思いますが、えー、この質問はまず、ヤギチューソーの所さんにあの投げたいと思います。今、uh,、私はテクニスのテクニス a namanya で a d i atau Kurosang juga sudah menyebutkan sebenarnya potensi yang sebenarnya ada itu untuk buah-buahan seperti apa di pasar Jepang. Tapi ada juga yang menanyakan masalah buah-buah seperti mangga, gedong atau gincu untuk pasar Jepang dan manggis ke pasar Jepang. Dan Uh, sekaligus menanyakan sebenarnya kalau berhubungan dengan Jepang itu dapatkah menjadikan Jepang sebagai partner sekaligus sebagai investor untuk membuka kapasitas dan uh, memperbaiki produksi mereka ya eh, san ya. Eh, o -o ga, sekodo, sayo, oh, ni saya ya, tabung aku にあの日本の方に輸出することがいいんではないかということを切り口としてでですね、はい、でそれで、まあ、いろいろ多分あの技術的な、非技術,非技術的なあの条件もあると思いますけれども、まあ、それを省いてでですね、ではい、私どもが今あの、えー、とあるマンゴーの,しあマンゴのしあ種類、 今生産するんですけれども、まあ、あどのように説明した,したらいいかあの、えー、マンガグドンというマンガ銀柱ですねあの。そういう一つのマンゴのことなんですん、まあちょっと私、まあ、通訳としてでですねあの、味わったことがあるんです今のマンゴよりもちょっとあの酸っぱい方なんですね。で、それの、まあ、展望なんですが、はいあの、日本史上の展望。 まず一つお聞きしたいんですね。それであの例えば二つ目の質問なんですけれども、日本の取引先、まあ、例えばヤギ中層などとかですね、一回もう取引したら、それでその日本のバイヤー、日本の取引先もですね、私たちのプラントにですね、あの農,業農園の方にもなんかあの投資したりとか、あのまあ、その 私たちの事業を拡大するために、その投資していただく可能性もあるかどうかという2つの質問ですが。わかりました。えっと、まずそのマンゴーについてなんですけど、はい。えっと、ちょっと私は、まあ、食べたことないんで何とも言えないんですが、はい、まあその、まず日本で あのどういうマンゴーが売れてるかっていうのを、まあ、把握する必要があるんじゃないかと思いまして、うんまあ、例えば、あのまあ、日本のマンゴーとマンゴース,ス,スチンも, <laughs> も、はい、先ほどのマンゴーとマンゴーチンもその店舗があるかどうか。はい、どうぞ続けてください。<laughs> マンゴーチンうん、マンゴーチンも。 私がね、マンゴー。マンゴーシン。マンゴーシン。この、この、こういうやつの黒い、時は黒い。マンゴーシン。マンゴーシン。食べました。食べました。はい。それも天文があるかどうか。マンゴー以外。新しい品種なんですね。いや、昔から。昔から。マンゴーシンはね。 わかりました。マンゴスチン。ブロンブ,ランブロン,ブラン。僕 <laughs> は <laughs> <え>輸入したことあります。え、輸入したことある。輸入した。はい。あの、ただ、あの、果物なんで、冷凍で輸入したことありまして。はい。で、えー、テーマパークでですね。えっ、ー、と、夏のメニューということで。アイス、あの、トロピカルフルーツアイスということで、うん、トッピングとして、マンゴーとかマンー、マンゴスチン。はい。を、え、せた形のものを出したことある。はい。

tema pak itu misalnya di restoran-restoran tema pak seperti uh, Disneyland kemudian misalnya USJ dan sebagainya itu ada menu uh, khusus tropical menu. Biasanya di dalam sebuah es serut ya, di atasnya di topping dengan uh, manggis tadi ya. Karena memang uh, Bapak Tokoro agak kesulitan ya tentang manggis sendiri yang mungkin beliau juga belum pernah melihat. Jadi diterangkan dulu oleh Bapak Kasugai. Nah, sekarang kembali saya serahkan uh, apa uh, kembali saya serahkan mic-nya kepada Bapak Tokoro. Hai. あのマンゴチンはですねうちの会社ちょっと取り扱いがなくてですね、はい、えっと基本的にはまあバ,ルバルク品でまあその加工したカット品だったりとか、うん、であとピューレとかをちょっと100トン単位で輸入してるんですけどその場合はやっぱりこう日本に馴染みのあるような。うん ものが多いので、まあ、うちの会社に関して言えば、このマンゴスチンの使い道はちょっと思いつかない。Jadi、eh, uh, pertama tadi saya so kara s e t m e s t a n o mono ano si ano si aku s t i Perihal tentang mangga sendiri saya uh, terjemahkan dari awal mangga gincu dan mangga gedong sendiri mohon maaf termasuk manggis sendiri saya belum belum begitu faham Uh, sehingga saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh, tetapi pada dasarnya di akhir presentasi saya tadi bahwa kita harus betul-betul apa uh, memahami ya bisa menangkap buah-buahan apa yang memang akrab dengan mulut orang Jepang di sini dengan makanan orang Jepang itu yang harus kita tangkap sebelumnya dan yang pasti uh, buah-buahan tersebut ya yang memang akrab dengan uh, apa mulut orang Jepang itu sendiri kami itu sekarang ini juga import ya dari dari

流されやすいところがありますんで、うん、こう何か、まあ、ネットの記事だったりとか、あといわゆる SNS とかで、あとどっかのテレビ番組でこのマンゴスチンが美味しいよっていうことが紹介されればですね、うん、まあもちろん需要が出てきますんで、うん Jadi kami sendiri dari Yagi memang belum pernah menangani masalah mangga yang tadi Ibu eh, yang disebutkan ditanyakan di eh, oleh salah satu perusahaan tadi dengan juga manggis ya. Tapi di sini harus dipahami orang Jepang itu gampang sekali dipengaruhi ya. Jadi dengan SNS internet ya, dengan apa eh, apa iklan-iklan eh, yang memang promosi yang menarik ya di TV apalagi bahwa mangga ini enak, manggis ini enak untuk で、えっと、まあ、そもそも日本人で、あの、マンゴスチンについてよくわかってる人が少ないんで、mm. まあ、そういうところから、もうちょっとこう、マンゴスチンとはどういうものか、で、マンゴスチンはどんな味かっていうのが、日本人の中で浸透していかないと、ちょっと、 Jadi pertama sendiri langkah kita di awal ini memang sulit ya untuk saya ungkapkan di sini kita sendiri itu harus memberikan penjelasan kepada orang Jepang, mang, terutama tentang manggis ya bukan mangga ya manggisnya ini orang Jepang bilang mangostin ya itu seperti apa sih itu bentuknya dan memang

bidang kerjasama ya misalnya dengan investasi dari bayar ibu sendiri atau Bapak sendiri yang uh, beli selama ini dari Bapak Ibu dia invest di perusahaan uh, Bapak Ibu pada dasarnya perusahaan Jepang yang besar pasti akan meng me me mengincarnya ke arah sana sono eh, ano 直接の投資はないにしても何かこう加工用の設備だったりとかを、mm. まあ、一旦その資金を立て替えてでそれで、まあ、品代から引いてもらうっていうのをやったりっていうのはあります。プロさん、ヤギ2 0 a p 年にメマンボカンプロさんはある時に言った a に、例えば、カ a m ア、n g k i、um, uh, uh, n bisa dikatakan investasi tidak langsung Jadi, kami uh, juga menginvest dalam bentuk bahan modal mesin, misalnya mesin pengolahan sebuah uh, produk pertanian dan sebagainya. Itu nanti akan kita apa, hitung dengan harga uh, apa, uh, import produk itu sendiri. Itu kalau itu, kami juga melakukannya. Tapi kalau untuk invest langsung dalam bentuk modal uh, mentah, itu tidak kami lakukan selama ini. でもちろんその投資する場合は、あのビジネスの展望がないといけませんので、やっぱりそのちゃんとした製品の品質だったりとか、まあ、その、なんていうんですかね。まあ品質だったりとか、ちゃんとこう売れるものだっていうのを、あのアピールできる商品じゃないと、 Uh, jawaban terakhir untuk uh, pertanyaan dari uh, Bapak Ibu tadi, apakah ini akan nanti akan langsung berkesinambungan kepada sebuah investasi? Ini mungkin jawaban normatif ya. Kita lihat dulu perusahaannya itu seperti apa, perusahaannya kualitasnya seperti apa, kualitasnya. Kemudian yang ketiga. で、えっと、これは最後なんですけど、そのうちの会社であれば、まあその5年、10年ぐらい付き合いのあるところだったら、まあその投資も検討するんですけど、まあやっぱり新規で最初始まって1、2年ぐらいの会社さん,、うん、さんとは masuk to tapi eh, ini juga uh, apa uh, kami bicara di internal kami ini sendiri saja bahwa yagi Cuso sendiri juga mungkin bisa saja uh, uh, berinvestasi di sebuah perusahaan yang selama ini sudah lima minimal 5 atau sudah 10 tahun ber bertransaksi berhubungan bisnis dengan yagi Cuso sendiri ya dilihat dari proses-perusahaan yang uh, yang tadi saya sebutkan uh, level perusahaannya kualitasnya barangnya laku atau tidak itu mungkin akan bisa dipikirkan tapi kalau untuk baru pertama kali baru pertama kali bertransaksi kemudian untuk uh, me, apa, melakukan investasi saya rasa tidak akan ada perusahaan Jepang yang seperti itu Hai, ya, no, no okay, kaiza sono Nah, hmm. de, ite, hmm. Tapi kalau perusahaan yang sangat besar sekali seperti misalnya perusahaan-perusahaan general trading ya, Sogo Sosa dan sebagainya, mereka kan punya bisnis intelijen yang sangat kuat ya. Siapa tahu mereka juga bisa melirik investasi ke perusahaan bapak ibu sendiri dengan kata Jepang Hitomebore gitu. Pandangan pertama, itu juga memungkinkan. ]以上. Terima kasih. Soal mangga tadi udah juga ya. Mangga, 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 mangga cuma mangga. belum bisa, oh, belum bisa. Apa, Jadi prospeknya, pokoknya yang pasti dia bilang karena dia juga tidak dia tahu ya. sendiri dia bapak kembali lagi kepada slide pertama kita harus juga bisa menangkap makanan yang akrab apa, dengan, buah, Jepang. dengan Jepang itu dulu. Ya. Gitu. Saya tahu bapak di Jepang ingin buah-buah yang sebenarnya cepat tanpa tanpa proses buka-buka ya artinya. Hmm. Uh, プロセスインニアス、デスサスプリピサン、ストロベリー、ントや。私も同意しましたけれども、まあ、日本人は大体その果物をあの食べるときにでですね、もう簡単に食べれる。例えば、む、mm. か,かなくても <laughs>、まあ、もうカットされたままで、またはバナナもですね、もうむくの,のが一番簡単で、それでストロベリー、いちごもですね、そうなんですけれども、大体そうではないかと私が思います。ああ、そうかもしれないですね。 なんかあの今の質問をあの、春日井さんとしては、何かお一言、また追加のお答えはありますかに、えー、と私にしてた時はあの、取引のあるテーマパークからの要望で要望に合わせてやったんですけど、やはり今言われたように、皮を向いてか小さくカットしてで、すぐ使えるような形にしたもの。 Dalam bentuk potong, ya. jadi saya sendiri menambahkan betul tadi yang seperti yang saya ungkapkan. Untuk impor manggis sendiri yang pernah saya lakukan itu di Temapak, ya, untuk konsumsi restoran Tema Temapak itu memang sudah dalam bentuk apa, cut ya, dalam bentuk potong, ya, tidak harus dikupas, tidak harus diproses. Ini itu lagi, oke. Terima kasih, mungkin karena keterbatasan waktu, saya hanya buka untuk satu penanya saja bisa gunakan fitur raise hand di uh, apa uh, di aplikasi ibu bapak ibu semua uh, saya buka hanya untuk satu penanya apabila ada dari floor yang hendak bertanya Mano, sangka sekarang semua kita Uh, sambil ini mungkin apa Kasuga kan selama ini juga secara tidak langsung mempraktekkan uh, apa ya perkebunan secara organik kali ya organic mm -hmm. farming gitu Tanpa. ya tapi uh, karena apakah itu karena kebutuhan memang di Jepang harus sama sekali bebas pestisida bagi produk-produknya atau memang kualitas yang memang ingin dijaga oleh mm -hmm. beliau? Ya. de Masano 皆さんのご質問を待っている間に、私あの所長としての質問なんですが、えー、先ほど春日井さんがですね、今、インドネシアのボゴルの近辺にですね、あのえー、農園を、まあ、指導しているか、やっているか、ちょっと私もわからないので、まあ、多分、指導していらっしゃると思います。農場では特に直接はしてないんですけど、加工のところでですね。あ農場はもう直接、うん、自分の,の。取引先の,あのエクスポーターですね。はいで。そちらと、 えあ<っ>農場と直接やってもらっているの私は入ってないんですけど入ってないあということで、その農場にでですね、はいまあ、先ほど笠谷さんも、はい、あの述べましたように、まあ、今までは無農薬ということでですね、あのまあ、提供しているわけなんですけれども、とにかく品質管理は大事にすると、はい、品質はナンバーワンということなんですけれども、はいまあ、これはもともと日本の市場がですね、はい、これは 単なる春日井さんの、まあ、会社、まあ、南洋元さんの会社としての方針なのか、または日本政府の決まりなのか、または、えー、消費者からの、あのーあのーえー、予防なのか、まあ、とにかく私たちは無農薬品の方がいいということ。どうでしょうかえと。実は私自身はその無農薬だとか、こだわっているわけではないですし、うん で私どもの消費者というのはインドネシアの方で、インドネシアのもの、そのままたあの入ってこればいいという感覚なので、うん、それにはこだわりはないんですけれども、何条件としてはね。そうですね、はい、やっぱり検疫の問題がありますので,、うん、で、実際モニタリング検査が時々あるわけですよねで。その時に大体50種類ぐらいの農薬の検査があるんですよ。で、その時にに、一応、日本で認められている農薬が、 えと基準値以内だったら、多少その農薬が出てもそれは問題はないんですが、うん、まあ、使ってない方が輸入するときに安心なので、はい、で、無農薬で作ってくれということで、はい Jadi terima kasih Pak Iwan bahwa pertanyaan Pak Iwan tadi tentang apakah itu memang sudah ketentuan ataukah keinginan dari Nanyang Yang sendiri apakah memang juga keinginan konsumen dan sebagainya bahwa harus yang eh, organik ya tanpa pestisida. Eh, sebenarnya saya jawab di sini sebagai perusahaan kami sendiri Nanyang Yang Trading itu tidak mengharuskan makanan ini harus bebas pestisida harus organik dan sebagainya itu karena memang dalam artian eh, kita eh, asal memang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berada di Jepang. Uh, apa, dan juga memang pada dasarnya makanan itu sendiri juga ya orang Indonesia sudah tahu ya bahwa uh, orang Indonesia sendiri yang akan memakannya juga sudah tahu uh, tentang uh, apa uh, produk yang akan dimakannya itu sendiri. Yang pasti kalau Nanyang yang sendiri tidak me, 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 tidak saklek bahwa harus non or, uh, harus uh, organik tanpa pestisida. Uh, tetapi dalam artian di sini harus diketahui bahwa untuk pemeriksaan monitoring ya random dan sebagainya pestisida di Jepang itu ada 50 item yang harus diperiksa satu persatu ya dan kalau misalnya memang standarnya itu ada di bawah yang sudah ditetapkan di garis ambang uh, pestisida Jepang itu tentu saja akan masuk tetapi kalau ada salah satu item yang memang uh, yang ada di atas ambang batas itu mungkin barang itu akan tertahan dan uh, memerlukan waktu lama untuk keluar dari karantina. Jadi kalau saya kesimpulannya tidak mengharuskan tetapi akan lebih baik kalau produk pertanian Bapak Ibu sendiri itu tidak memakai pestisida. Jadi sekalian memang nggak harus nggak usah pakai pestisida aja, jadi supaya yeah, <laughs> supaya aman, supaya lebih aman, aman ya masuk uh. masuk karantinnya dan juga dikonsumsinya. Yeah, baik. Sebaiknya uh. ya lebih baik tidak pakai ya. Oke, okay. terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Bila tidak ada, itu ada Bapak yang kanan, kanan. Silakan atas. gunakan fitur Raise Handnya Pak. Fitur Raise Handnya dipakai Pak. di kolom di kolom di kolom chat ada fitur res hand di kolom chatnya itu ada fitur res hand pak itu dipakai tumor itu. Bisa Pak? Bisa. Sambil tunggu yang lain ditawarin. <laughs> jadi masih banyak, 12-30an Pak. Waktu ini. Iya Juni Hmm. Juni jihang mada desne. Hai, gue jalan jadi soalnya. Oke, itu ada satu ya dari detik.com ya. Saya baca. Boleh silakan. Iya. Halo, selamat siang. Yang selamat siang. Boleh sebut. Ya. Dia Padia dari detik.com uh, tadi dari paparan yang trading kok saya lihat ada yang menarik terkait ini apa uh, harga dari sayuran frozen Indonesia dibandingkan Vietnam dan Thailand kalau saya tidak salah itu masih lebih tinggi. Yeah. Nah itu boleh lebih dielaborasi lagi nggak sih terus uh, perbedaannya tuh sejauh apa dan itu berdampak nggak sih pada permintaan dari market di Jepang sendiri apakah memang kalau dari sayuran frozen itu um,

えー、タイ、ベトナムよりもあちょっとあの上ではないかと私が思いますが、えーまあ、もちろんあの、えー、春日井さんにお聞きしたいのがこの、えー、インドネシアの,この高い値段でインドネシアの冷凍食品の高い値段でこれ買ってくれる人がずっとき続けているかそれで将来の展望が まあ品質管理のことだけ重視にして、その商品が手に入らないのか、手に入らないのが私の懸念なんですけれども、例えば、品質が良くて、それで値段もタイベトナムと同じような、またほどあの高くないあのえことで、どういうふうに工夫したらいいかとか。 あのご質問していただきたいと思いますまあ実際あの、高い理由というのは、ですね生産量がどうしても少ないので、はいでまあ、うちもですね本当なら毎月入れたいんですけども、うん、生産が追いつかないので、はい、でどうしてもじあの2か月二回ぐらいのコンテナになってしまうんですね。うん、でそれでもどうしてもその少量ですから、生産コストもかかる。うん、で、まあ、当社のほうでもですね。 やっぱり少量のものを扱うということだと、コストもかかってしまいますので、うん、で、これがもっとあの流通が多くなれば、当然値段は安くなってくると思います。うん、で今、実際のタイとかベトナムのものはよく検疫で引っかかってしまっているので、で、市場に出てるるのやっぱタイとかベトナムの方が多いと思うんですね。うん、でタイのショ、タイとかベトナムの唐辛子が引っかかったときに、普段買ってないお客さんがうちにとっと注文をくるんですね。うん、ですけど えーと来る注文の量がとても対応できる量じゃないですね。で実際えの、もっと安くすれば、それだけのマーケットはあると思いますね。まあ、少なくともうちでも、あの現状の5倍ぐらいはいけるんじゃないかというふうに思っています。今、うちが輸入している値段が、実際、タイとかベトナムの値段に合わせる比べると、4割ぐらい高いんじゃないかと思ってます。4割4割ぐらいです、ね。はい Hey. Uh, terima kasih. Uh, saya akan jawab uh, kepada Ibu bahwa uh, tadi juga sudah diungkapkan bahwa memang uh, kualitas ya, uh, kita menjaga kualitas, tapi di lain pihak bahwa uh, untuk uh, volume produksi sendiri di Indonesia ini masih kurang. Yang tadi saya ungkapkan bahwa uh, setiap bulannya itu kami mungkin hanya, eh maaf, dua, dalam dua bulan sekali kami uh, impor uh, dalam bentuk kontainer ya dari Indonesia. Di sini perlu kami ungkapkan ya bahwa dengan kos produksi yang tinggi di Indonesia dan juga volume produksi yang kecil ya ini menjadikan selain tadi masalah kualitas ya masalah utama adalah volume produksi dan kos produksi Indonesia sendiri yang memang tinggi itu menjadikan produk Indonesia di Jepang ini sendiri itu 40% lebih mahal daripada produk Thai dan Vietnam 40% lebih mahal, tapi kemudian kalau misalnya memang kos produksi bisa ditekan, dan juga kuali, dengan tetap menjaga kualitas, dan juga volume produksi bisa ditingkatkan, saya percaya produk Indonesia, ya, dengan kualitas yang lebih tinggi dari Thailand dan Vietnam, bisa berharga sama atau tidak jauh beda mahalnya dengan produk eh, Thai dan Vietnam yang kedua. Di sini perlu dicermati, memang betul sekarang yang uh, beredar produk Vietnam dan uh, Vietnam dan Thailand di Jepang ini lebih murah daripada produk Indonesia yang tadi disebutkan 40% lebih murah. Tetapi pada saatnya ada sering beberapa saat ya bahwa produk uh, uh, apa Thailand dan Vietnam itu diban oleh karantin Jepang ya, sehingga produk mereka dalam beberapa saat tidak beredar. Ya, di lain pihak ketika beredar mereka laku sekali tapi kemudian ketika ada monitoring karantin mereka diban sehingga akhirnya mereka semahal apapun cari kami, cari produk Indonesia. Jadi tentang kesinambungan apa kesinambungan apa potensi apa prospek produk Indonesia yang di yang akan diekspor ke perusahaan kami tentu saja tetap ada dan berkesinambungan. Apalagi mungkin kalau misalnya tadi saya ungkapkan volume produksi bisa dipertinggi dan juga kos produksi bisa ditekan serendah mungkin. Saya percaya bisa lima kali lipat dari kondisi yang kita impor sekarang ini mungkin bisa menjadi jawaban. Terima kasih. Itu sangat menarik sekali ya poinnya ya. Oke, terakhir mungkin saya buka untuk Pak Mariono ya dari Asosiasi Petani. Ya silakan Silahkan. Pak. Oke. Ya terima hmm. kasih uh, kesempatannya. Uh, kami dari Asosiasi Petani Salak Sleman Yogyakarta. Sleman. Uh, Produk kami tidak ada dalam list tadi yang uh, disampaikan. Itu buah yang diminati dari masyarakat Jepang. Uh, yang saya tanyakan, apakah salak sudah masuk ke Jepang saat ini? Lalu, sejauh mana minat masyarakat Jepang terhadap buah salak ini? Hanya itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih, terima kasih, Pak. これはおそらくあの皆さんも初めて聞いたカソゲイさんはなじんでいるかもしれないんですが、まあ、私たちがあのジョグジャカルタの農協組合からあのものなんですけれどもあの質問はもう一つだけなんですが、えー、インドネシアにはですねあのスネークフルーツサラクスネークフルーツ <music> 英語ではですねスネークフルーツあのインドネシアにはもう有名、まあ、よく皆さんが食べているんですけれどもこれは日本にも <music> あの売れる可能性があるかどうかということは、その一つの質問だけですが、いかがでしょうかと。はい。えっと私は輸入したことあります。サイアプロナハマンインポールサラはい。あの、えっ、ー、と、種を抜いた形で、缶を取ってですね。はい、で、実際10種類ぐらい輸入してたんですけども、お、サラクの。えっと、いや、あの、あえー、果物ですね。果物。はい。例えば、スターフルーツとか、はいはい、ジャックフルーツとか。

Import yang sudah dikupas, ya, sudah dalam bentuk frozen dari Indonesia itu buah belimbing, star fruits tadi disebutkan, kemudian jack fruits nangka, dan juga snake fruits, salak. Kami pernah impor tapi mohon maaf, tidak laku, Pak, kalau salak katanya di sini, di Jepang, tidak ada yang minat. Itu jawaban dari saya yang punya pengalaman mengimpor. namanya <tuh> snake fruit, tapi, kalau saya sendiri, merasakan itu enak, ya. Tapi, mungkin ini ini bercanda ya Mungkin karena namanya, ya, Pak karena disebut snack fruits, ya, buah ular, ya, karena dilihat dari kulitnya. Mungkin orang Jepang agak reluctant gimana gitu, ya. enggak ini bercanda aja, sih. Ya, Oke g. Hai, itu itu

menahan diri atau ragu-ragu ya untuk membeli sebuah makanan, buah-buahan atau sayuran yang memang belum tahu rasanya sama sekali ya. Jadi misalnya untuk mencoba pun untuk membeli satu dulu saja pun mereka akan apa ragu-ragu ya. Ini jadi pandangan saya sebagai seorang konsumen. Hai. 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 <laughs> 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 Tapi itu dari segi rasa ya dari Pak Yagi, uh, Pak uh, Pak Tokoro tadi dari Yagi bilang dari segi rasa ya. Kalau saya dari segi bentuk, pertama saya ketika menjual buah blimbing ya dalam bentuk cut itu tidak ada orang yang mau membeli. Tapi apa belimbing tapi ketika itu dibentuk apa dibeli apa, kita impor dalam bentuk cut itu bentuknya menarik sekali seperti bintang ya jadi kalau saya menggarisbawahi dari bentuk itu akhirnya banyak terjual karena ketika daya tariknya bentuknya kemudian dicoba dirasa dan enak dan akhirnya terjual itu mungkin apa sedikit berbeda dengan Pak Tokoro dari pandangan saya mungkin kita perlu mengadakan testing gitu kali ya kepada masyarakat bahwa sebenarnya banyak-banyak buah buah yang takut dicoba dan belum pernah dicoba jadi belum pernah rasakan. Toyukoto ima shochou kara no a iken nan desu kedo mo ma to iu koto ga mo nihon ni indonesia no tropical fruits no shisoku tenjikai mitai na mono hirakanai to nakana ka najin de kurenai nihonjin ni sono shoukai ga hitsuyou da 私がが思いいますいかがでしょえっと私おすすめするのはあのシルサック。シルサック,クですね。はい、これすごいおいしいので、はい、実際あのうちもシルサックも輸入してましたしジュースも入れてたんですけども、うん、最初みんなこれなんだっていう感じなんですけども、うん、ジュースとか飲んでこれおいしいじゃないかと。はい、でその <laughs> シルサックのかき氷を出したら。 Mm. これ是非ね, jadi ini uh, juga uh, usulan dari uh, Pak Kasugai dari Nanyang Trading untuk juga ITPC dan juga para pemangku kepentingan uh, apa promosi ekspor Indonesia bahwa di sini yang paling punya maksudnya ada satu buah yang mungkin potensinya tersembunyi yang memang S tidak diketahui adalah sirsak. Sirsak kita juga di Jepang ini ada juga uh, impor uh, produknya itu uh, jus dan saya juga pernah mengimpor cut fruit sirsak dari Indonesia dan orang Jepang itu sendiri agak ragu ini apa seperti apa tapi kemudian ketika saya kolaborasikan ke dalam bentuk es serut di Jepang kalau musim panas itu ada yang jual es serut ya itu kita kolaborasikan dijadikan topping ke situ kemudian mereka enak mereka ingin terus mencoba dan terus mencari jadi perlu

mau, <risquek> yeah. uh, Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi juga uh, cukup jelas dan cukup banyak uh, informasi yang kita dapat. Mungkin saya juga mengundang Bapak Arif Wibisono atas perdagangan kami di Tokyo untuk dapat uh, memberikan satu uh, dua patah kata. Uh,

untuk produk-produk pertanian di Indonesia yang diekspor ke Jepang, memang ada dua persyaratan khusus yang perlu diperhatikan. Pertama adalah e, mengenai syarat perlu, yaitu mengenai kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, dan juga adalah syarat cukup. Syarat cukup ini tadi juga sudah dijelaskan oleh para pelaku usaha, yaitu terkait dengan ketertelusuran dan standarisasi. Ketertulusuran ini yaitu tadi diharapkan Bapak-Ibu uh, pelaku usaha di Indonesia juga mampu melakukan dokumentasi terhadap setiap proses produksinya, setiap proses pengolahan, dan proses ekspornya juga. Jadi uh, memang agak rumit, tetapi uh, ini diperlukan, dokumentasi untuk setiap proses. Dan standarisasi memang di Jepang ini memang uh, tinggi, namun Jepang ini juga merupakan sebagai hub sebagai tempat transit dalam arti kata jika sudah masuk pasar Jepang produk tadi produk pertanian, agrikultur, hortikultura dari Indonesia tidak hanya masuk pasar Jepang tapi juga bisa masuk pasar pasar luar negeri lainnya karena dengan standarnya tersebut. Di sini kami juga ingin menekankan bahwa pemerintah baik di pusat maupun di perwakilan di Jepang ada KBRI Tokyo maupun KJRI Osaka terus menerus melakukan diplomasi kepada pemerintah Jepang agar akses pasar uh, produk pertanian Indonesia dapat masuk uh, ke Jepang. Tadinya tadi uh, tadi juga sudah disampaikan oleh uh, Bu Direktur uh, bahwa produk Indonesia seperti pisang dan nanas ada kuotanya dan kita perjuangkan terus supaya kuotanya tersebut untuk uh, terus bertambah. Dan juga ada beberapa hambatan seperti uh, Tadi ada uh, lalat buah di produk pangga, ini kami terus lakukan diplomasi, negosiasi dengan pemerintah Jepang agar produk-produk uh, buah Indonesia tadi yang seperti yang dibutuhkan makanya tadi ada banyak potensi, peluang bagaimana kita bisa memanfaatkan yang tersebut kan gitu. Jadi hambatan-hambatan memang perlu uh, kita segera eliminasi. Nah hmm, untuk uh, sebagai juga yang memang perlu diperhatikan oleh bapak ibu pelaku usaha di Indonesia adalah Uh, kita di sini juga banyak mengalami uh, terkendala hambatan uh, yaitu produk-produk kita memang ada beberapa seperti produk singkong ada produk uh, apa produk uh, agrikultur yang lain yang tadi uh, disampaikan bahwa terkadang ketika sampai sini ada sianidanya terlalu tinggi ppm-nya ini perlu hati-hati tadi makanya syarat perlu sama syarat cukup tadi perlu diperhatikan sekali karena jangan sampai merugikan uh, bapak ibu sekalian dan merugikan juga importer jadi nama-nama keduanya baik importir maupun yang mendapatkan blacklist di uh, karantina di Jepang ini perlu diperhatikan jadi uh, kalau kami menyampaikan uh, sebagai uh, penutup di sini uh, perlu diperhatikan baik syarat perlu maupun syarat cukup tadi terima kasih semoga sukses uh, diharapkan juga tadi ke Pak Kepala ITPC bahwa program ini bisa dilanjutkan dengan program uh, business matching supaya menjadi uh, hasil yang konkret. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Bapak Arhyibsono. Kami juga mengundang Pak Mirza Nurhidayat Konsul Jenderal untuk memberikan kata penutup mungkin. Terima kasih Pak Ihwan uh, dan seluruh uh, peserta uh, webinar yang saya hormati saya rasa semua sudah dirangkum oleh Pak atas perdagangan kita Pak Arif hanya barangkali kami ingin menekankan uh, perwakilan ya dalam hal ini adalah KBRI Tokyo yang juga lengkap dengan atas teknisnya uh, di KJRI Osaka dan juga uh, bersama-sama dengan ITPC Osaka kita tentunya akan uh, selalu uh, semaksimal mungkin bisa memberikan bantuan atau fasilitasi ya bagi para peserta pelaku usaha yang berminat untuk menindaklanjuti ya kegiatan ini uh, tentunya kita nanti bisa memberikan misalnya informasi-informasi uh, yang sifatnya market intelligence kemudian hal-hal uh, yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosional uh, kita nanti juga bisa uh, infokan kepada bapak ibu dan yang uh, kita, sebagai seri dari uh, webinar uh, kita ini adalah uh, kegiatan business matching yang akan kita lakukan pada bulan uh, sep September ya, September Agustus September kira-kira. Karena kita webinar series ini uh, adalah tematik ya. Kemarin ada food and beverage, kemudian ada uh, biomass dan energi, hari ini adalah hortikultura. Nah, kita harapkan kita Bapak Ibu yang berminat bisa mengajukan dirinya gitu ya untuk nanti bersama-sama dikurasi ya tentunya setelah ada persyaratan apa perlu dan cukup tadi kita bisa mulai coba carikan ininya apa potensi apa potensial mitranya nanti sehingga langkah konkret bisa kita capai pada akhir seri webinar yang kita lakukan bersama. Jadi uh, terus semangat ya, uh, jangan apa, jangan cepat apa uh, grogi dengan pasar Jepang karena memang pasar Jepang ini sangat menarik sebetulnya. Mungkin itu saja Pak Iwan dan Bapak Ibu semuanya uh, terus apa namanya memajukan uh, produk ke Indonesia di pasar Jepang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Konsul Jenderal atas penutupnya. Kami persilakan juga kepada Bu Sulistiawati, Direktur Ekspor Produk Pertanian, untuk memberikan kata penutup terakhir. Bisa, Mike bisa Bu. Unmute, yeah. ya. sudah di unmute, bu? Ah, ya yeah, silakan yeah. Oke, okay. sorry. Yeah. Terima kasih uh, Pak Iwan. Jadi tadi telah disampaikan juga uh, oleh Bapak Konjen, Pak Arief, sebetulnya sudah cukup uh, bahwa dalam situasi pandemik ini masih banyak yang bisa kita manfaatkan peluang peluang ekspor untuk masuk ke pasar Jepang tadi sudah disampaikan bahkan eh, dengan tadi disampaikan perlu adanya business matching itu benar sekali Pak Konjen jadi beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan hal itu melalui misi dagang tetapi mungkin sekarang bisa dilakukan secara virtual gitu sehingga eh, apa yang apa yang pelaku usaha sini punya kemudian untuk ditemukan dengan importir yang memang benar-benar apa namanya berminat sehingga nanti pada satu titik temu bisa diperoleh kesepakatan. Nah selain itu juga kita memang tahu pak di Jepang itu adalah pasar yang besar dan lebih lebih tadi rinci dan dengan kondisi kalau misalnya buah-buahan tadi sampaikan Halti yang organik juga mungkin ya pak ya karena memang kita semakin ke sana. Berdaya saing yang cukup uh, tajam juga, tapi sebetulnya kita punya peluang yang besar. Mungkin seperti itu saja, kami senang sekali dengan ada webinar ini. Mungkin tidak saja nanti, Kultura, tadi juga, sebetulnya ada produk hewan dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu juga kita melakukan, uh, bahkan yang frozen milk, seperti belut itu tadi, ya, ada belut, kemudian juga udang. Pernah masuk ke pasar di salah satu. Kami waktu itu pernah ke sana, masuk di pasar yang di, di Osaka waktu itu. Kalau nggak salah, di Osaka waktu itu memang benar-benar ditulis juga buatan Indonesia dan cukup besar juga. Saya kira demikian, eh, Pak Iwan. Terima kasih atas eh, penyelenggaraan ini, dan semoga sukses, dan juga bagi peserta. Semoga kita bisa memasuki pasar di Jepang. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Direktur atas kata penutupnya. Bapak Ibu sekalian, kami dari panitia perwakilan perdagangan di Indonesia di Jepang, KJRI Osaka dan KBRI Tokyo mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak Ibu pada hari ini. Untuk acara selanjutnya mohon tetap stay tune di sosial media kami baik Instagram maupun YouTube ada di itpc.osaka dan youtube channel youtube Trade with indonesia in japan uh, akhir kata kami ucapkan terima kasih sekali lagi juga untuk uh, tokorosang dan kasugaisang atas kehadiran hari ini uh, kami undur diri terima kasih uh, mohon dapat membuka videonya oh, Iwan. ya mungkin bisa foto bersama sebelum ditutup ya <laughs> mohon dapat Ada lagi dokumentasi biasa Teman-teman semua, dan kita dapat berfoto bersama sebagai bagian penyelenggaraan acara ini. Ya, siap akan saya hitung satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi, satu, dua, tiga, sekali lagi satu dua tiga oke okay. terima kasih banyak atas uh, partisipasinya uh, kami akhiri di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih